Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala kita berkumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir ni kita itu dalam nak menghabiskan bagi juzuk yang ke-27 iaitu surah Al-Hadid. Ini kita bincangkan itu berkenaan potongan surah Al-Hadid ni. Ini tiga potongan, potongan pertama kita sedang bincangkan sekarang adalah berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesan-kesannya daripada tauhid tersebut. Nanti kita bincangkan insya-Allah lepas ni. Baik, jadi yang hari itu kita bincangkan pada ayat awal surah Al-Hadid. Allah Taala nyatakan berkenaan tasbih yang kita bincangkan berkenaan tasbih tersebut bahawa Allah Taala apa menyatakan bertasbih kepada Allah Taala, tapi maksud dia suruh kita bertasbih. Bahkan ayat surah ini di akhir surah Al-Waqi'ah tu orang kata fasabbih bismi rabbikal azim, kan, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhan, nama Tuhanmu yang teragung. So, jadi dalam kat sini Allah Taala terangkan berkenaan bertasbih kepada semua di langit dan di bumi, kan, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan diterangkan kedudukannya sebagai pemilik bagi langit dan bumi, menghidupkan yang mati, dan dia adalah satu Maha Berkuasa. Dialah yang awal, dialah akhir, dan zahir dan batin, dan dialah satu Maha Mengetahui. Ini kita ambil satu hadis Sahih Muslim berkenaan dengan doa yang apa diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Muslim Ahmad dan Muslim tersebut. Itu Rasulullah dahulu sering yang maksud dia kerana dalam hadis Nabi datang berkenaan dengan dalam surah-surah Al-Musabbahat tu yang apa yang Nabi sering dikatakan tidak akan tidur malam kecuali membaca surah-surah musabahat, itu surah Al-Hadid. Kemudian ingat ada empat surah, lima surah, kan, boleh ya kita sebut itu Taghabun, Asaf, Al-Jumu'ah dan juga Al-Hashr. Al-Hashr, ya. Ini kita nak dia katakan, dan Nabi sebut dalam hadis berkenaan kata dalam surah-surah tersebut ada satu ayat lebih afdal berbanding dengan 1000 ayat. So, bila dilihat apa para ulama macam contoh macam yang lain ada mengatakan bahawa Qatadah kata ayat lain, tapi Ibnu Katsir dia kata ayat tersebut adalah ayat yang ketiga surah Al-Hadid ni. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan kemudian beliau bawakan hadis Nabi SAW. Bila Nabi SAW dahulu bila baginda apa berdoa ketika hendak tidur, Allahumma rabbis samawati sab' wal ard wa rabbil arshil azim, wa ya Allah Tuhan tujuh langit yang tujuh dan juga Tuhan kepada arasy yang agung, rabbana wa rabbakul syai'in, Tuhan kami Tuhan segala benda, munazzilat taurati wal injili wal furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan, faliqal habbi wan nawa, yang membelahkan biji-bijian dan juga benih-benih, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan semua benda yang engkau memegang akan nasiyah atau ubun-ubunnya, antal awwalu, engkau lah yang awal, falaysa qablaka syai', maka tiada sebelum engkau sesuatu, wa antal akhiru, dan engkau lah yang akhir, falaysa ba'daka syai', maka tiada sesudahmu sesuatu, wa antal zahiru, engkau lah yang zahir, falaysa fawqaka syai', maka tiada di atas engkau sesuatu, wa antal batinu, dan engkau lah yang dalam, ya apa batin, falaysa dunaka syai', maka tiada sesudahmu sesuatu. Ini yang maksudnya penjelasan paling mudah untuk lafaz-lafaz berkenaan iqdi an-nadai, tunaikanlah bagi pihak kami akan hutang, wa aghnina min al-faqri, dan kayakanlah kami daripada kefakiran. Ini doa yang patut diamalkan, kita bincangkan itu Sahih Muslim lafaz hadis berkenaan. Baik, dan hari ini insyaAllah kita sambung bahagian masih lagi perbincangan berkenaan dengan bertajuk keimanan kepada Allah Ta'ala dan juga bukti-bukti dan juga hujah-hujah apa keterangan berkenaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah. Yukhbiru ta'ala, memberitahu Allah tabaraka wa ta'ala an khalqihi as-samawati wal ard. Berkaitan penciptaannya terhadap langit, seluruh langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan apa di antara kedua-duanya. Fi sittati ayyam, pada enam hari. Pada enam hari. Allah Ta'ala kata hari-harilah. Masalah bayangkan hari itu macam mana, wallahu a'lam, tak tahu. Kan disebut dalam surah Sajadah, fi yaumika kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun, pada satu hari yang tempohnya seperti 1,000 tahun seperti yang kamu bilang atau hitung. Tapi ada kata hari itu adalah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Itu adalah ni, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia dikatakan sebagai hari-hari tersebut dengan sebutan. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi sebut hari kita faham. You know the word, tapi tak tahu macam mana. Macam mana kan? Macam dalam konteks dulu kita nak bincangkan dalam surah Al-Waqi'ah. Ada orang membahaskan berkenaan dengan, kalau dalam surah Taha Allah Ta'ala katakan bahawa apa, dalam syurga tu nanti Allah Ta'ala kata pada Adam bahawa wa annalaka alla taju'a fiha wala tadha. Dan kau, Adam, dan syurga ni untuk engkau, tidak engkau akan lapar, tidak engkau rasa kepanasan apa, dari tak wala ta'ra, engkau takkan telanjang. Wa alla wa annaka alla taju'a alla tazma'u fiha wala tadha. Dan kau dalam syurga tu engkau boleh untuk tidak akan tidak akan dahaga dan tak akan merasa kepanasan waktu duha. Itu kita ada bincangkan hari tu. Surah Taha. Tak kena. Banyak terjemahan macam tu sebab kadang-kadang nak menjawab kepada orang yang bukan Islam. Hari-hari lah. Dua hari-hari lah. Kalau tidak, nanti kita akan tertembung dengan masalah hari Jumaat. Diciptakan Adam pada hari Jumaat, dia masuk syurga pada hari Jumaat, dia keluar pada hari Jumaat. Kan hari terbaik hari Jumaat. Hadis Nabi kata apa? Pada hari Jumaat ni diciptakan Adam. Ini hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Sebagus-bagus elok-elok hari yang terbit pada matahari adalah hari Jumaat. Bila sebut padanya dijadikan Adam AS, memang kita itu bumi dah ada lah. Soalan sekarang Jumaat mana yang dimaksudkan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala alam, kita bukannya tahu. Pasal bila Adam jadi, bumi dah ada. Dan biasa orang tempat mana masa. Sebab kes dia, sebab bila orang bincangkan ada hari, diorang kata mesti ada siang malam. Bila ada siang malam, dia boleh start. Kalau dekat belah sana syurga tu macam ni, siang dia macam ni, malam dia. Ini panggil gatal, tak tempat. Orang tak suruh fikir, nak fikir juga. Okey. Kepasan ni ayat ni. Kan dalam ayat surah Al-Waqi'ah itu kita kan kena sebut. Ini ayat ni. Ayat ni. 118-119. Kami Allah tak nyatakan kepada Adam, Allah kata apa? Fakulna ya Adam, kami katakan wahai Adam, inna hadha aduwwun laka, sebenarnya engkau ini iblis ni adalah musuh untuk engkau, wali zaujika, ada untuk isteri engkau. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka janganlah dia mengeluarkan kamu dua dari syurga, kamu dua akan malam. Inna laka, sebenarnya untuk engkau, is for you, alla taju'a fiha wala ta'ra, bahawa engkau takkan lapar dalamnya, dalam syurga tu, wala ta'ra, engkau takkan telanjang. Wa anna laka la tazma'u fiha, dan bahawa engkau tidak akan dahaga dalamnya, dalam syurga. Wala tadha, dan kau tak akan rasa kepanasan matahari duha. So ada orang ingat dalam syurga, syurga tu ada matahari. Lepas tu dia pun kata syurga Adam ke syurga yang sama. Ini geng separuh ni yang pakai akal. Dia kata kalau Adam punya syurga tu ada matahari duha, dan maksudnya bukan syurga yang samalah. Lepas tu kita bincang dalam surah Al-Waqi'ah hari tu kan, mana fi zillim mamdud, zil, teduhan.
Teduhan takkan dibuat kalau tak ada apa? Cahaya. So mesti ada tak cahaya? Ada. Teduhan tu untuk apa? Maksudnya ada teduhan, ada cahayalah. Kalau tidak, kalau tak ada cahaya, buat apa teduhan tu dibuat? Awak nak teduh daripada apa? Kalau tidak ada cahaya, gelaplah pula. So syurga tadi, dia bayangkan syurga tu gelap, mesti terang. Apa yang terang? So tidak ada apa relationship kat situ masalahnya untuk nafikan. Pasal kes dia macam ni. Masa dia kalau dalam syurga nanti dia orang pun mengalami siang dan malam ke, macam mana Allah Taala tak nak tahu. Tu je. Orang kata ada ke siang malam, ada tidur tak? Dah tak tak lapar, tak letih, tak penat. Pasal tidur ni adalah keperluan jasad kita yang sekarang. Jasad kita akhirat nanti tak perlukan benda berkenaan. Untuk tidur tak perlu. Ni surah surah Taha. Jadi ayat ni yang kadang-kadang diorang pergi baca je ni lah. Wala tadha, takkan rasa panas duha. Dia lupa yang tadi ayat surah lain pun sebut berkenaan dengan dalam syurga tu ada ada bayang, ada ada teduhan. Ada teduhan. Kalau tidak ada teduhan tu macam mana dia tahu benda tu ada cahaya, ada tak ada cahaya? Tak ada cahaya buat apa nak berteduh? Faham tak? Jadi kita sedang duduk lampu ni, alah boring lah. Teduhlah sikit. Kalau tak, buat apa nak teduh? Faham tak? Kita duduk lampu ni, perlu teduh tak? Tak perlu kan? Apa yang diperlukan? Bukan pas. Panas lah pula. Ustaz, dia bukan kesan daripada keluar daripada syurga tu yang... Apa hal lah tak keluar syurga lagi ni? Tak, kan... Ini tak keluar syurga lagi. Ini sebelum keluar syurga. Engkau takkan ni, takkan ni, takkan ni. Takkan dahaga dalamnya. Takkan rasa panas matahari. So macam panas-panas waktu duha. Pasal keluar daripada syurga? Pasal pula dalam syurga engkau tak rasa itu. Maksudnya dalam syurga, dalam syurga sangat nyaman. Maksud dia, maksud dia sekarang ni duha tu tadi, kalau disebut pada Adam ketika tu, duha tu wujud ke tidak, soalan? Ha, wujud tak? Wujudlah. Kau tak apa nak Allah nak bagi tahu pada Adam. Duha tu apa? Means that duha tu wujud. Cuma dalam syurga lapar tu ada. Dalam syurga engkau tak rasa. Tu je. Mesti benda tu wujud tak? Wujud. Sebab tu kenapa dalam konteks ni. Jadi balik-balik pada asal tadi. Masa bila sebut dalam ayat kata hari, harilah. Tak perlu kita takwilkan kepada apa macam kita epok. Kan? Kena masa tempoh kan. Sebab 6 tempoh. Sebab kes dia bila sebut 6 tempoh, dia orang akan soal. Kalau hari ada siang malam. Sedangkan kita tahu bahawa untuk ahli syurga nanti kehidupan mereka, harian mereka, memang kan mereka akan ada hari. Mungkin ada dalam hadis sahih Muslim datang berkenaan dengan akan berlaku perhimpunan pada hari Jumaat. Dan syurga nanti ada hari. Maksudnya bukan tak ada hari, ada hari. Bukan dinafikan terus hari. Cuba orang kata soal, ada malam tak? Itu soalan yang timbul. Soalan ada malam tak? Yang malam siang tu tak jadikan untuk kita di muka bumi. Yang ditimpa panas matahari tu selepas keluar daripada syurga tak? Ketika Adam alaihissalam duduk dalam syurga, mana ada benda tu? Sekarang ni kita kata dalam syurga ada tak bayang? Ada tak? Contoh dalam surah Al-Waqiah kita baca tu kan, fi zillim mamdud, teduhan kan. Dia kata, Nabi kata pokok tu besar. Yang awak sibuk kata pokok tu pokok khuldi. Ingat tak? Yang kita kata benda tu dalam Musnad Ahmad tak ada pun lafaz tambahan huwa syaratul khuld. Ingat tak? Saya tambah tahu kan. Lafaz tu kata pokok yang perjalanan tu keluar tu berapa ribu, berapa 70 tahun perjalanan tak keluar lagi daripada bayang-bayang pokok tersebut. Lepas tu kan ada timbul tajuk, dia kata ini pokok khuldi. Saya kata buka betul-betul pada nas yang betul daripada daripada Musnad Ahmad, tak ada lafaz tersebut. Hadis tu sahih tanpa lafaz itu. Ingat tak? So pokok tu ada. Bahkan dalam dalam surah Yasin kita terangkan dulu. Allah Ta'ala kan, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin faqihun. Soalnya ahli syurga pada hari berkenaan kan, dalam ke, dalam kesibukan mereka, mereka bergembira. Hum wa azwajuhum fi zilalin, mereka dan isteri mereka di bawah. Nak buat apa benda ni kalau tak ada cahaya? Faham tak? Tak ada cahaya, tak ada cahaya berteduhan buat apa? Pada ayat 100 yang 17 tu kan, kes itulah saya cakap pasal orang yang, orang yang kata syurga Adam syurga lain, bukan syurga kita akan balik nanti. Digunakan ayat tersebut dengan alasan kata syurga Adam ada duha, ada kepanasan matahari. So dia kata macam tu,
Tu saya kata dalam syurga yang akan kita masuk nanti ada juga cahaya. Siapa kata tak ada? Bahkan dalam dalam syurga kita masuk nanti, Nabi terangkan ada Jumaat, hari berhimpunnya ahli syurga pada satu pasar perjumpaan mereka di situ. Kemudian mereka balik, setiap kali mereka balik daripada perjumpaan seminggu sekali tu, maka semua apa keluarga mereka akan berkata, engkau pulang lebih indah daripada engkau pergi sebelum. Engkau tinggalkan tadi, engkau cantik. Engkau datang ni lagi cantik daripada sebelumnya. Terpeliklah kita kalau rupa sini, mana rupa lain dah. Tapi di syurga nanti bukan macam tu. Maksudnya setiap kali kita pergi perhimpunan berkenaan, di ahli syurga akan berkumpul pada hari tersebut, yang mana mereka balik berkumpul tadi, semua keluarga akan memuji. Isteri akan puji lagi indah daripada sebelumnya, lagi cantik daripada sebelumnya. Ada hari, memang ada hari. Cuma macam mana kiraan hari tersebut, wallahu alam. Ada hari, ada hari. Soal ada panas, tak ada dalil. There's no dalil datang kata dalam syurga ada gelap, ada gelap. Kan shut down the light kata dia. Pasal pusingan dunia ni perlu, dunia perlukan kepada malam dan siang. Pasal badan kita perlukan benda berkenaan. Di syurga tidak ada lagi benda tersebut. Tak ada dah apa hormon suppression untuk apa, untuk suppress cancer, tak ada dah. Tak perlu, tak ada cancer di sana. Di dunia ni betul, anda tidur kena gelap. Kalau tak jadikan malam tu gelap, tidur kena gelap. Jangan gatal tengok cerita hantu lah sekali, tak nak tidur dan gelap. Kan? Saya takut hantu datang kan. Pasal benda tu memang Allah jadikan malam tu gelap supaya kita ni, badan kita boleh apa bertindak balas. Dia tak ada cahaya, dia akan keluarkan hormon untuk suppress kanser. Sebab kenapa bila kajian dibuat, banyak orang zaman kita ni yang kena kanser, semuanya dia jaga malam. Dia panggil graveyard shift workers. Pekerja, suka kerja tengah malam. Ha, pasal tak ada, pasal sebab kenapa gelap tu penting. So itu untuk tubuh ini, untuk tubuh ini, bukannya tubuh yang akan datang. Tubuh yang akan datang nanti tak ada kan, pecah hidup balik-balik, macam mana dia makan masa, kulit terbakar digantikan terus. Itu menunjukkan di sana bentuk lain. So tapi soalan sekarang, hari ada tak? Ya, ada hari. Sebab Nabi sebut hari. So maksudnya laluan hari tersebut kepada Adam AS, bahkan penciptaan alam ini di sisi Allah Ta'ala, memang ada harinya. Cuma kita punya kiraan jadi lain lah. Kita tengok hari pada tempat kita, dan kita mula start hari kita siang malam, satu ada siang ada malam, baru kita hari. Kita panggil macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala sebut yaum-yaum lah. Dia tak katakan yaum. Pasal dalam Islam ni sebenarnya, dalam bahasa Arab, nahar dengan lail bergabung baru jadi yaum. Tapi yaum tadi tak semestinya bentuk dia macam ya, apa lail wal yaum, apa lail wal nahar. Bila Allah Ta'ala jadikan apa hari itu hari, tapi hari itu berterusan dengan siang saja pun, dengan cahaya saja pun tak salah, tak pelik. Bagi Allah Ta'ala, dia panggil apa saja ciptaan dia dengan panggilan tersebut. So bila dia kata 6 hari lah, macam mana? Wallahu'alam. Dan surah Sajadah sebut fi yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun, pada hari yang sehari seperti 1,000 tahun kamu hitung. Itu dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan maksud hari tersebut. Okey? Faham eh? So jangan ialah orang kata tempoh 6 masa yang panjang kan. Kita 6 masa. Tak tepat. Hari-hari. So masalah hari itu hari, siapa tak ada hari? Ya, ada hari. Bahkan hadis-hadis yang datang yang sahih menunjukkan, bahkan sebutan tentang hari Jumaat. Adam diciptakan kan, hari dijadikan dan dimasukkan syurga hari Jumaat. Dikeluar daripada syurga hari Jumaat. Pada hari Jumaat berlakunya kiamat. So Nabi sebut tentang Jumaat tadi kan, yang Jumaat mana satu? Jumaat dunia ke Jumaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kenapa kita tak perlu kepada detail. Just enough kita kata pada hari Jumaat. So pada kita sekarang ni dikira Jumaat tu adalah pada apa yang kita sekarang ni. Adapun di sana nanti kita akan alami Jumaat berdasar pada aturan Allah Taala di sana. Macam makanan lah, di sini kita makan, sibuk sini lah pergi tandas. Lepas tu di sana tak ada tandas. Masalah juga. Pening kepala. Kita pening buat apa Allah Ta'ala nak jadikan? Dia sebut, dia jadikanlah macam dia nak jadikan. Dan kita sibuk memikirkan sampai mendalam dan berakhir dengan kita kufur pula dengan ayat Quran. Nanti lagi teruk. Quran kata A, kita kata B. Tapi pasal tak logik. Faham tak? Dan pasal di dalam syurga memang ada cahaya. Kan? Itu sebab kenapa ada cahaya. Tapi sumber cahaya tersebut, wallahualam, tak diterangkan oleh dalil. Pasal tak ada detail in that. Cuma Allah Ta'ala cerita kenikmatan yang ada tu dalam tu. Nyaman dan tidak ada kepanasan, tidak ada sekian. Tapi tak ada langsung, pasal badan manusia kebiasaan perlukan kehangatan. Sejuk menggigil, menggeletar tak seronok juga.
Kan? Tak saya pasang aircon kan. Kecil mulut gitu ke seorang nak kencing, seorang nak pergi sekian. Manusia punya badan ada dia punya nyaman macam mana. Allah Taala lebih mengetahui. Itu bagi setiap orang. Dia kata waqad taqal, dia kata summa akhbara bi istiwa'ihi 'alal 'arsy ba'da khalqihinna. Kemudian diberitahu tentang bersemayamnya dia di atas arasy selepas penciptaan mereka, penciptaan langit dan bumi. Okey. Waqad taqaddama al-kalamu 'ala hadzal 'ala hadhil ayati. Dan telah berlalu perbincangan kata-kata tentang ayat ini wa ashbahuha dan yang serupa dengannya fi suratul araf, dan surah araf ayat 54. So kena buka situ. Dia kata bima aghna anil iadatihi hahuna, dengan apa yang menjadikan tak perlu daripada mengulangnya di sini. Okey, tapi kita bacalah juga, kena baca pasal tak tahu sampai surah araf tahun bila. Yalah, kita ngaji kan. Ulang Araf bila nak baca, tak tahu lagi Ustaz. Ya. Jadi kita kena tengoklah surah Araf cakap apa. Baik, dalam surah Araf ayat yang ke-54. Ayat ke-54. Ibnu Katsir rahimahullah dia bincangkan ayat tersebut, okey. Yang mana ayat-ayat tentang beristiwa Allah Taala di atas arasy, okey. Yang mana dalam ayat berkenaan Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan amma qauluhu ta'ala, adapun firmannya subhanahu wa ta'ala thumma stawa 'alal arsy, kemudian dia ya Tuhan Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ni istiwa tu perkataannya kita tahu sebenarnya, tak perlukan kepada pening kepala. Falin nas, dia kata fi hadzal maqam maqalatun kathiratun jidda, dia kata untuk orang ramai pada kedudukan ini ada pendapat-pendapat yang banyak sangat. Dia kata laisa hadza mawdi'un bastiha, dan bukanlah ini tempat untuk membentangkannya. Wa innama nusliku, tapi kita hanyalah menyusuri fi hadzal maqam, pada kedudukan ini madhhabus salafus salih, madhhab para salafus salih, Malik wal Auza'i was-Sauri, Qaisun Tsauri, wal Laits bin Sa'ad Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, wa ghairuhum min salaim mereka. Okay. Wahai Muslim mereka, min aimatil muslimin, daripada imam-imam ikutan orang-orang Islam, qadiman wa haditha, dahulu dan kini. Wahwa, dan cara mereka, pegangan mereka adalah para salafus salih adalah imraruha kama ja'at, menjalankan kalimat tersebut macam mana ia datang. You say as it came. Gitu. Kama ja'at min ghairi takif, tanpa kita membagaimanakan. Macam mana? Jangan tanya bagaimana. You know the word, you don't know the how. Tuan saya dia. Wala tashbih, dan tak ada menyerupakan macam ni. Jangan kata macam ni, tak boleh. Macam ni lah menyerupakan. Wala ta'til, dan juga tidak mengabaikan. Dia kata tak ada makna, tak ada maksud. There's no meaning. Tak boleh juga. Dia jangan seru, jangan membagaimanakan, jangan menyerupakan, jangan mengabaikan langsung. Sekadang ada orang dia abaikan pengertian sebab dia kata kalau kita bincang nanti terus kita jadi musyabih. Tak boleh. Pasal benda tu mesti bila disebut ada maksud. Tengok Allah bagi tahu pada kita, aku maha penyayang. Macam mana tak tahu? Memang kita, tapi sayang tahu tak soalan? Kenapa perkataan sayang tersebut? We cannot ever nafikan kalimah berkenaan. Sebab sekarang ni macam timbul contoh tajuk ni kan, yang orang zaman kita sekarang ni kata kita ni bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Imam Syafi'i ada akidah, kenapa tak ikut akidah Imam Syafi'i? Pasal dia timbulkan tajuk masalah benda ni, polemik dalam masyarakat kita. Sebab dia sini, dia dalam konteks ni ada dua part. Part yang biasa orang ingatkan benda ni hanya masalah falsafah, masalah ilmu kalam. Tapi hujung pada perkara ni, orang-orang yang percaya wahdatul wujud, dia masukkan pengertian Allah di mana-mana tanpa bertempat tu untuk masukkan fahaman tersebut. Supaya tak ada, tak bertempat, tak ada tempat. Kau mana? Tak tahu. Dalam saya, dalam awak, dalam aku, dalam kau, dalam semua. Jadi tak ada bertempat lah. Semua sekali Allah, dia kata. So kadang-kadang benda macam tu dipakai oleh setengah orang yang sesat dalam membina faham terwujud, hulul, itihad, menyatu dengan Tuhan dan sebagainya. Pakai separuh mereka ni melihat mukjizat para anbiya berlaku sebab dalam anbiya tu ketika tu Allah Ta'ala masuk. Sebab tu dengar benda-benda tu, dengar cakap Allah, cakap nabi-nabi berkenaan. So kadang-kadang orang belajar cara untuk dapatkan benda yang sama. Itu masalah dia. So ini kena jaga bab ni, pasal sebenarnya lafaz sebut kita faham, maksud dia kita faham. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Itu cara para salafus salih. Kita faham perkataan itu, kita faham. Saya faham, awak faham. Pasal itu sebab dalam konteks sifat,
ia tak kira zat ataupun apa saja, kita faham pengertian. Tapi untuk menyerupakan, kita tak tahu. Tak ada kata macam ni lah, tak ada macam ni lah. Sebab saya ingat Ibn Battuta, yang kadang ada orang kita apa puji, Ibn Battuta adalah penyihat pelayar. Dia datangkan ke dalam kisah perihlah Ibn Battuta tu, dia cerita tentang kisah dia pergi masjid Dimashq. Ini masyhur, tapi sekarang ni dah jadi senyap. Senyap sebab apa? Sebab Ibn Battuta ni ketika dia datang ke Dimashq, dia cerita, dia catatkan, mungkin dia tak salah, dia catatkan apa dia nampak di masjid Dimashq. Yang kata Ibn Taymiyah turun, dia kata pada tahun sekian-sekian aku pergi ke masjid Dimashq, aku nampak seorang lelaki dinamakan dia Ibn Taymiyah. Dia turun daripada mimbar, dia kata Tuhan turun seperti turunnya aku. Problem dia tarikh, dia kata dia hadir dekat masjid Dimashq, Ibn Taymiyah dalam penjara. So siapa yang naik atas tu? Itu masalahnya. Kadang-kadang tapi lah, kadang-kadang kena jaga-jaga sikit. Banyak orang kadang dia suka upgrade, update dan sebagainya, dia suka apa, menangkan satu benda tanpa ilmu. So, jadi kadang-kadang dalam konteks ni timbul tajuk menyerupakan. Tidak ada salah soal yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan apa-apa. Tapi kalimah itu difahami. Okay, kalimah itu difahami. Macam ni kita baca eh. Dia kata dan disambung lagi. Okay? Dia kata wa zahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin manfiun anillah. Dan apa-apa bentuk realiti, bentuk zahir yang terlintas pada pemikiran orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, itu ternafi. Mana orang tu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dia macam ni lah, macam ni, itu terus ternafi automatik. Tapi kalimah kita faham, kalimah kita faham, tapi rupa macam mana tak tahu. Macam saya pernah terangkan dulu kan, saya kata sayap, bila sebut sayap, faham? Faham saya kan? Bila sebut apa, para malaikat ada sayap. Dan saya kata kalau siapa kata malaikat tak ada sayap, dia kafir. Boleh terima? Ke tak tahu? So Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Fatir ayat yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan tentang malaikat ni ada sayap. Allah sebut kalau orang tu kata malaikat tak ada sayap, dia kafir. Confirm kafir. Tak ada macam kod-kod ke mana tahu, tak ada. Tak ada. Soreh. So Quran kata ada malaikat ni ada sayap. Surah Fatir Allah Ta'ala nyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ard, yang menjadikan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Kan malaikat ni utusan, ada utusan untuk rezeki, utusan untuk nyawa, tiup roh, cabut roh, utusan untuk apa, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, utusan untuk menyampaikan selawat kepada Nabi, salam kita kepada Nabi disampaikan oleh para malaikat. So jadi malaikat ni semua ada. Urusulan, yang bawa wahyu, lebih lagi yang bawa wahyu. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap-sayap. Faham eh? Saya sebut sayap, okey lah, faham eh? Dia sebut masna, Quran kata masna, dua pasang sayap. Weh, boleh? Nampak ke eh? Macam-macam keluar, macam-macam nak gambar keluar. Gambar sayap macam burung pati, sayap macam kelkatu, pepatung ada. Dua. Wasulah, tiga pasang. Boleh? Boleh ke eh? Warubah, empat. Pun okeylah, kita mesti lagi dalam kepala kita tak pergi. Kena kata yazidu fil khalqi ma yasha, Allah tambah pada ciptaan dia apa dia nak. Anything dia nak dia tambahkan. Dan ini yang datang hadis Nabi SAW, yang Nabi kata aku lihat Jibril terupanya asal. Lahu sittu mi'a janah, dia ada 600 sayap. Ha bayang. Semua malaikat tu bersayap ke di malaikat? Dah dikatakan semua ada sayap ni kat Indonesia ni kalah. Ya tu ha. Itu Quran kata. La haula wala quwwata illa billah alil azim. Ni Quran kata. Tak ada macam tapi ada sekian ke macam adakah semua lelaki itu macam tu. Rupa kita macam ni. Malaikat mana kita rupa? Macam mana? Nabi lihat malaikat dan rupanya asal. Jibril, Nabi pengsan. Gerun sangat tengok apa besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Nabi kata satu sayap Jibril akan dibuka gelap timur ke barat. Dekat pejam mata, bayang. Sampai kiamat tak jumpa gambar. Pejamlah. Siapa terlalu lukis 600 sayap. Berdanlah Nabi bilang. Itu ilmu Allah Ta'ala masukkan terus ke hati Nabi SAW. Nabi tak ada bilang. Pusing-pusing tak ada 600 sayap. So jadi kita, bila kita sebut sayap, saya faham. Dua sayap, okey, kepala kita boleh accept. Tiga, okey, boleh nampak lagi. Empat, okey. Tapi bila sebut 600, kita blur. Kita macam tak nampak kan? Macam itulah keadaan apa ghaib. Macam di sana nanti sungai, macam sebutlah. Itu kan dalam kes ni.
apa, ahli kalam, sebahagian yang besar daripada Asy'ariyah Maturidiyah ni, diorang boleh terima kalau kita sebut syurga, syurga eh, sungai syurga tu jangan tanya macam mana. Sungai, faham sungai? Perlu tak bayang, tak payah bayang. Faham sungai, faham sungai. Sungai madu, faham madu. Arak, faham, faham arak. Susu, faham susu. Quran kata, if anybody said, saya tak percaya, kafir. Ini soreh daripada Al-Quran tentang apa dalam syurga nanti. Tapi macam mana? Tak ada jawapan kan? Benda tu apply kepada semua yang qaid. Yang lebih lagi, yang utama adalah Allah Ta'ala. Tidak dinafikan daripada sebarang sifat. So dia kata istiwa, istiwa lah. Jadi sebab tu kenapa Ibn Kathir dia kata, dia segala apa yang terlintas kan, dia kata pada apa, pada pemikiran orang yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, bukan maksud dia maksud tu hilang, tak, maksud tak hilang, maksud dia faham dan tak, dia, apa saja yang zahir yang terlintas ternafi. Zahir yang maksud dia orang yang musyabbihin, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ternafi. Okey, fa inna Allah Ta'ala la yushbihu shay'un min khalqihi, kerana Allah Ta'ala tidak menyerupainya sesuatu pun daripada kalangan makhluknya. Wa laysa kamitslihi shay', dan dia adalah tiada serupa, tiada seumpamanya sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, sedangkan dia maha yang amat mendengar lagi amat melihat. Tengok kat situ sifat berkenaan kita faham. Bukan kita nafikan semua sekali, maksud dia tak ada langsung. Ini habis semua sifat kita buang. Sebab melihat dan mendengar tadi tu pun sifat yang kita sekarang alami. Bila Allah Ta'ala kata dia mendengar suara, dia melihat keadaan kita, itu maksud menunjukkan bahawa kita beriman dengan sifat tadi. Dia kata ada-ada lah. Apa dia tak kata ada, jangan cakap dia ada. Apa dia kata dia ada, jangan nafikan. Itu asas Ahli Sunnah. Dia kata bal amru kama qala al-a'immah, bahkan urusan ni, perkara ni, kama qala al-a'immah, macam yang dikatakan oleh para imam. Minhum, di antaranya adalah Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i. Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i Syekhul Bukhari, guru Imam Bukhari, qala, beliau berkata, man syabbahallahu wa syabbahallaha bi khalqihi kafar, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Mana dia contohkan Allah Ta'ala macam ini, apa, kafir. Dia serupakan Allah dengan makhluk, kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsah faqad kafar, barang siapa menentang apa yang disifatkan Allah Ta'ala dengan dirinya, maka dia telah kafir. It's the same, tahu tak? Dia bukan tak ada, dia kita beriman tanpa tashbih dan tanzih tanpa ta'til. Dia tak ada bersihkan Allah Ta'ala sifat makhluk sampai mengabaikan pengertian kalimah-kalimah yang datang dari Quran atau hadis Nabi SAW. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih, dan tiada pada apa yang disifatkan Allah Ta'ala dengan dirinya, dengan akan dirinya sendiri, dan itu juga oleh orang rasulnya, sebarang penyerupaan, penyamaan, tak boleh kita nak serupakan. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sarihatu, maka barang siapa yang mensabitkan kepada Allah Ta'ala apa yang datang dibawa, didatangkan dengannya oleh ayat-ayat yang nyata, yang jelas, yang sarihah, yang jelas. Wal akhbaru sahihah, dan khabar-khabar yang sahih. Ala wajhil ladzi yaliku bi jalalillah, ia di atas bentuk yang layak bagi keagungan Allah Ta'ala. Wa nafa anillahi ta'ala naqaisa, dan menafikan Allah Ta'ala kesebarang kekurangan. Faqad salaka sabilal huda, maka dia telah menyusuri jalan petunjuk. Ni zat jangan kita nafikan. Dan ni nak faham betul-betul benda ni, kita buka macam itu yang kita pernah terangkan, apa dikata Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dia bermazhab Asy'ari eh. Tapi dia tidaklah Asy'ari macam mungkin zaman kita sekarang ni. Asy'ari yang pelik ni kan. Mutazili. Ya, saya. Dia takwil. Tapi takwil dia tu bukan daripada takwil orang kita ni. Bahkan dia takwil dari segi bahasa, pembahasan bahasa, tidak sampai peringkat di mana dia menafikan sifat sebut Allah Ta'ala. Bahkan bersifat dengan sifat adil. Kalau kita nak baca dalam ni kan, macam dia kata apa? Okey. Dalam ayat 54 juga surah Al-A'raf tu, dia terangkan qala Imam Qurtubi rahimahullah wa qauluhu, kata-katanya Ta'ala, thumma stawa al-arsh, kemudian dia bersemayam di atas arsh. Hadhihi mas'alatu istiwa, ini persoalan apa, masalah istiwa, masalah bersemayam. Dia kata walil ulama fiha kalamun wa ijza, dan bagi para ulama padanya ada perbincangan dan juga apa nama penerusan. Mana ijza ni maksud dia peletakan pengertian lah, mana apa yang dia teruskan sebagainya, apa yang harus dan tak harus. Waqad bayyana aqwal ulama fi kitabil al-asna fi syarhil asma'il husna wa sifatil ula,
Dan kami, kita telah terangkan pendapat para ulama tentang ayat ini pada kitab Al-Asna dalam syarah Asmaul Husna dan Sifatul Ula, daripada menjelaskan nama-nama Allah Taala yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi. Wa dzakarna fiha hunaka 14 qaula. Dan kami sebutkan di sana dalam kitab berkenaan 14 pendapat tentang lafaz tersebut, apa maksud dia. Wal aktsar min mutaqaddimin wa ta'khirin, dan kebanyakan daripada orang terdahulu dan terkini. Tapi dia sebut ni adalah tentang ahli kalam. Nanti di hujung dia sebut. Dan ramai di kalangan orang terdahulu dan terkini, annahu idza wajaba tanzihul bari subhanahu anil jihah wat tahayyuz. Dia kata bahawa sungguhnya apabila wajib kita membersihkan al bari pencipta subhanah daripada arah dan juga sudut. Arah dan sudut. Famin nadaru dari dzalika lawaiku lazimati alaihi, dan daripada kemersihan perkara berkenaan dan juga susulan yang kemestian yang lazim padanya, inda ammatil ulama mutaqaddimin wal waqadatuhum min mutaakhirin, di kalangan keseluruhan ulama yang terdahulu pun masih lagi khalaf, dia bukan cerita tentang salaf, dan juga pimpinan mereka di kalangan mutaakhirin. Dia kata tanzih, dia dengar dia daripada kelaziman bila nak bersihkan orang tak ada pada sifat duduk apa ada tempat tu dan sebagainya, dibersihkan dia tabaraka taala anil jihah, daripada arah. If you want to say about apa pasal kita nak bersih orang tak daripada arah tadi, dan ayat tersebut tak boleh kita baca macam maksud dia kena bersih orang tak daripada arah, dia kata falaysa jihad bi jihati fauq indahum, maka tiada arah atas di sisi mereka, li'annahu, kerana sungguhnya dia kata yalzimu zalika min zalika, dimestikan daripada pengertian bila orang tu kata Allah Taala di atas, maka dimestikan di sisi mereka mata ikhtassa bi jihatin, bila mana Allah Taala dikhaskan pada satu arah, ayakun fi makan, maka dia berada pada tempat au haizin, atau satu sudut, wa yalzimul makan alal makan wal haiz al harakah, dan bila dia ada tempat ada kedudukan maka dia bergerak, ada sudut ada tempat maka dia akan jadi bergerak, was sukun, dan berhenti. Nah, macam kalau benda yang kita kata macam ni, air ni kasi letak sini kan, kejap lagi hilang ke sekian, dia mesti ada bila bertempat mesti boleh hilang, boleh duduk sebagainya. Dan dia kata wataghayyur, dan perubahan itu adalah al-hurus, perubahan tu, dia kata dah ada perubahan dan ada pula benda baru. Sedangkan memang tak salah untuk Allah Ta'ala benda baru tadi, kalam Quran itu sendiri waktu kata tentang kalam hadis kan, cerita yang baru, kisah mereka datangkan dengan sebarang ni, kami datangkan dengan kisah yang baru. Maksudnya diorang sekarang ni kata tak boleh, kalau Allah Ta'ala berkata baru berkata, maksudnya tak berkata baru berkata, maka dia baru. Dari Allah Ta'ala keluar sifat sebut menciptakan Adam. Adam tak tercipta. Lepas tu dicipta. Memanglah baru. Apa masalah dia? Ciptaan itu baru. Tapi Allah Ta'ala tidak baru. Dia kata apa-apa? Mukhalafatuhu lil hawadith. Dia pegang tu. Tak boleh ada apa baru. Macam awak bergerak, Allah Ta'ala tak boleh gerak. Mesti duduk diam. Jadi macam tu masalah dia. Okay. Tapi bila sebutnya tu, lepas dia kata panjang, dia kata tak ada arah, tak ada sudut sebagainya. Hadza qaulul mutakallimin, ini kata-kata ahli kalam. Hujung ni orang tak tadi betul, kalau baca habis kita jumpa. Siapa baca separuh dia akan letak kat sini, dan dia kata tengok tak boleh ada, dia masa dia kata wailzimu anil makan, dan dimestikan di atas kedudukan dan dan sudut, ada apa pergerakan, ada diam bagi orang, bagi sesuatu yang bersudut ni, dan juga ada perubahan apa perubahan dan juga apa pembaharuan. Tapi ini kata-kata mutakallimin, bukannya apa ulama di kalangan salafus soleh. Adil. Ha, lepas tu dia kata apa? Wa qad kana salaful awwalu radhiyallahu anhum, dan telahlah para salafus soleh yang awal semata redha terhadap mereka, la yaquluna binafil jihah, mereka tidak berkata dengan penafian sebarang arah. Dia tak berpendapat dengan menafikan arah bagi Allah Taala. Wala yantiqu nabi zalika, mereka tak mentuturkan dengan perkara tersebut. Mereka kata ini, tak maksud dia sekarang ni. Maksud dia salafus soleh tidak menafikan dari Allah tiada apa menafikan arah. Maksud dia sekarang ni pada orang yang mutakallimin, dia nafikan arah. Bila kaca kisah hadis apa hadis apa pejariah tu kan, yang dia kata aina Allah fis sama kan. Jadi bila di atas. Itu maksud dia bila wanita sebut cakap macam tu, dia dah faham yang tu, benda tersebut di sisi golongan yang mutakallimin tak boleh, dia kata. Kalau di atas tak ada di bawah, tak ada di bawah, tak ada di depan, depan, belakang, kiri, kanan, maka makhluk. Dia simbol ni, tapi tengok Imam Qurtubi dia bagi. Ni saya kelu ada budak.
beberapa orang kan, dia nak tekak kes tajuk ni lah. Tajuk ni tajuk berkenaan dengan masalah adakah salafus soleh dia cakap tentang sifat Allah Ta'ala, dia faham tak maksud, ataupun dia mengabaikan maksud terus pulang pada Allah Ta'ala. Kalimah ni tak ada maksud, terpulang pada Allah pun maksud dia. Tak, diorang faham maksud, cuma tidak tahu cara. The words dia pun faham kalimah. Contoh macam bila Allah Ta'ala istiwa, nanti Imam Malik kata, Imam Malik kata tahu kalimah tu, semua orang tahu. Mereka tak tahu apa, cara je. Cara macam mana nak tahu? Tak boleh dibayangkan, tak boleh serupakan. Tapi ada, ada. Macam arash tu objek. Ya, arash tu objek. Macam dia geng-geng ni kata macam, kalau tak ada arash, orang tak duduk mana? La ilaha syarikalah. Apa pasal nak bayangkan macam tu? You don't have to imagine that far. Pasal Allah Ta'ala mewujudkan para malaikat, wujudkan arash untuk tunjuk kebesaran dia. Pasal kita macam kita kan, macam Allah Ta'ala boleh, macam kita mati, para malaikat cabut nyawa kita. Kan Allah Ta'ala kata apa, kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakan ya Muhammad, akan mematikan kamu malaikat maut yang diwakilkan kepada kamu. Allah Ta'ala boleh je matikan macam tu je, kun fayakun. Tapi Allah Ta'ala lutuskan malaikat, amal kita disalin. Adakah Allah Ta'ala lemah tak tahu nak salin amal kita? Tak perlu. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita sendiri salin amal kita, boleh je. Kita jahat hari ni, aku jahat. Lepas tu buku tu nanti simpan. Allah Ta'ala boleh jadikan macam tu sekali. Rekod tu automatik kita buat. Tapi Allah Ta'ala letakkan malaikat, bukan sebab dia lemah atau perlu malaikat untuk salin amal kita, bahkan untuk tunjuk kebesaran, keagungan dia. Sebab bila kita kata orang tersebut kan kaya, kaya seorang tu kita nilai dengan apa? Antara benda paling besar pembantu ramai. Kan orang tu kaya, kalau besar pun sampah sendiri, tak pelik. Kan boleh orang kata orang Malaysia ni bila nampak apa sultan apa agung apa pergi solat subuh apa sendiri kan, kecoh satu Malaysia. Lepas tu ada pula yang ngok-ngek kata, biarlah bukan ni, rakyat tetap juga susah. Kalaupun apa agung sekian, punyalah kita bongok kan masalah budak je ni. Kan dapat pemimpin yang soleh tu baguslah. Apa salah pula mulut macam tu kan? Kalau kita pun Malaysia pun dengan ada orang macam dia pun yang suka komen tentang apa pemimpin. Tak ada dia pun dunia tak, bukan dia komen bukannya bertambah baik masyarakat. Bukannya masyarakat bertukar pun dengan komen-komen orang macam ni. Pelik betul. Anyway, bila seorang raja ke sultan ke apa, dia pergi sapu-sapu sendiri, betulkan rumah sendiri, panjat tangga, betulkan lampu, tidak pun menjadi berkenaan kebesaran. Tapi cuba try kita kata, orang tu, sultan, tukang masak dia ada banyak. Tukang basuh sayur, tukang basuh daging, tukang masak daging, tukang potong daging. Semua tu semua ada dia punya tas yang berbeza. Kan buka pintu, seorang tukang begitu, seorang tutup pintu. Ha. Nampak tak? Dia betul-betul dia bukan masalah dia perlu. Tapi itu kebesaran atau keagungan Allah Ta'ala macam itulah. Ya Allah Ta'ala ada contoh yang terbaik. Contoh terbaik. Tapi nak fahamkan kenapa wujudnya arasy dan sebagainya untuk Allah Ta'ala tunjuk kebesaran dia. Bukan malaikat pikul arasy. Adakah malaikat tak ada yang tengok arasy gugur? Siapa yang tidak? Tapi Nabi kata aku diizinkan untuk ceritakan malaikat pikul arasy. Jarak dia antara cuping telinga dia dengan ni, bahu dia 70 tahun perjalanan. Besar tak besarnya makhluk tersebut. Pikul arasy. Dan Quran sebut malaikat pikul arasy ada 8. Ni pun tak satu je. Ayat kita akan keluar. Tapi pasal tu kita kata Allah ciptakan untuk tunjuk kebesaran dia, bukan keperluan dia. Macam arasy tadi kan, dia berada arasy. Dia kata dia tak arasy. Dia tak arasy lah. Kita datang kita tak adalah. Arasy tu kosong kata. Masalah juga. Ini pelik-pelik kan orang-orang kita. Tu kalau kita kata macam benda macam ni patut disedari. Okay, jadi kata masa dia kata apa? Wa kana salafus awwalu, dengan golongan salaf yang permulaannya dulu, la yaquluna binafil jihah. Mereka tak mengatakan dengan penafian arah. Maksudnya tak berarah ke tidak? Ya, dia tak nafikan ada arah. Golongan mutakallimin kata tak ada arah. So kalau dia kata ada arah, dia kata ada tempat. Ada tempat dia makhluk. Tak ada budak-budak dia nak tekak saya tajuk ni. Saya paste benda ni je. Saya terjemahkan. Sebelah sekali duduk diam dalam gerung tu. Nak bertekak sangat. Tapi kita bagi lah ni. Kalau saya kata saya salah terjemah, tunjuk kat mana saya salah. Lepas tu kelakar dia nukil ke atas tu. Tapi dia tinggalkan hadha qawlu mutakallimin. Oh jahat budak ni. Saya kena bertekak dengan orang, jangan bertekak lah kalau tak pandai kan. Dia cakap macam tu nanti dia marah. Tapi serius. Dan mula dia kata nak panggil orang awak, 5 orang, semua kami tu orang. Saya kata tak payah, saya seorang je. Bawa orang ramai dia. Letak-letak dalam room tu sampai sekarang senyap. Saya paste benda ni, saya terjemah kan, saya paste. Saya bagi dia. Saya kata saya bawa potongan ni, saya suruh dia duduk kat mana. Pasal di sini salafus soleh faham maksud.
dia tak kata the opposite. Dia tak ada kata maksud lain. Tak. Dia kata ya ada arah. Pasal ni pasal masalah jihad tadi. Bal nataku hum wal kafatu bi itsbatiha lillah taala, bahkan menuturkan mereka dan semua sekali bi itsbatiha, dengan menetapkannya, yakni arah tersebut lillah, bagi Allah taala. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu, macam mana dituturkan oleh kitabnya dan diberitahu oleh rasul-rasulnya, semua rasul. Kata para ulama, kata antara kisah paling besar, paling benar, bahawa tajuk Allah Ta'ala di atas ini, bukan di bawah, bukan tak ada bertempat ni. Fir'aun pun try cabar Musa. Dia kata nak bina bangunan untuk intai Tuhan Musa. Kan? Dia kata apa? Dia kata dalam Quran Karim, dia kata Musa kelentong ni. Dia kata dalam Quran Karim, ayat surah, inilah azunnuhu kadhiba. Okey, surah Qasas ayat 38. Ya. Macam depan. Ni pasal kita tahu bila lagi kita sampai pada ayat ni, jadi kena terangkan juga. Nanti kata kan tak tinggal nanti kan. Balik jadi apa belajar tak tahu. Pasal Ibnu Katsir kata dah sebut dekat Al-A'raf. So tak kasi tak sebut dah sekali. Sini nak bincang macam mana? Okey, surah Al-Qasas . Pasal Fir'aun ketika tu dia nak buat bangunan tinggi, nak intai Tuhan Musa. Okay. Macam mana? Bulan tak sampai pun masalahnya. Alah, itu tipu je. Okay. Surah 38. Okay. 38 . Surah Qasas. Tengok. Nak 38. Dia apa? Waqala Fir'aunu. Dah berkata Fir'aun, ya ayyuhal malak, hei golongan pembesar, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu untuk kamu ada Tuhan selain aku. Fa'ukid li ya Haman ala tini, menyalakan untuk aku wahai Haman ke atas tanah ni. Dia bakarkanlah batu-bata. Faj'alli sarhan, jadikanlah untuk aku satu bangunan tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, semoga aku boleh jenguk kepada Tuhan Musa. Dia nak ejek Musa AS kan. Buat bangunan tinggi untuk aku nak intai Tuhan Musa. Mizzat, kalau cakap macam tu, Musa tak kata ke Tuhan Allah di mana-mana? Yang dia kata nak buat bangunan tu apa? Fir'aun pun faham. Yang lain tak faham, dia tak faham. Fir'aun dia faham. Sebab tu dia kata kepada Haman, buat bata. Buat aku nak bina bangunan. La'ali at-tali'u ilahi Musa, sebab aku boleh jenguk pada Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, aku rasa dia ni di kalangan orang yang membohong. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan kefahaman yang sama kan. Dia kata, dia sebutkan ni dalam surah Ghafir ayat yang ke-37. Surah Ghafir ayat 37. Setengah apa cetakan dia tulis surah Mukmin, bukan Mukminun, Mukmin. Tak. Ayat 37. Tak, ayat 36 dia kata, waqala fir'aunu, dan berkata Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, binakan untukku satu bangunan tinggi. La'ali ablughul asbab, semoga aku boleh sampai ke tempat kawasan atas. Asbabas samawat, kan, lapisan-lapisan langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa, supaya aku boleh jenguk kepada Tuhan Musa. Wa inni la'adhunuhu kadhiba, dan aku sungguhnya benar-benar merasakan diri pembohong. Maksudnya dia nak mengintai. Tak ada macam belakang rumah ke, dalam hati. Tengok dalam hati kau ada Tuhan. Tak ada pun. Musa tak ingat itu. Bahkan itu yang kenapa dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dia kata itu. Dia kata macam mana dituturkan oleh kitabnya dan diberitahu oleh rasul-rasulnya. Dan dia kata walam yunkir ahadun, dan tidak mengingkari seorang pun minas salafi, dari kalangan golongan salafus salih, minas salafus salihi, annahu istawa ala arsyi haqiqatan, bahawa dia Allah Ta'ala beristiwa di atas arasnya secara hakiki, bukan majazi. Ni Asy'ari tau cakap. Imam Qurtubi al-Asy'ari.
dia nukilkan apa dia terus pakaikan, dia rasa tak salah untuk dia mentakwilkan. Lepas ni dia sebut bincang secara bahasa kalimat istiwak tu apa, tapi dia tidak tipu tentang fakta apa para sahabat faham, apa tabi'in faham, apa orang-orang sebelum dia faham. Jadi dia kata hakikatan wa khassal arsya, dan dikhususkan arasy bidzalika, dengan itu, dengan istiwak tu, li'annahu a'zamu makhluqati, kerana ia sebesar-besar makhluk Allah yang ada. Sebab tu tak diletakkan dia dekat tepi rumah ke, kan? Pasal paling besar makhluk Allah ciptakan adalah arasy. Tak ada makhluk lebih besar daripada arasy, dia kata. Sebab tu kenapa dikhususkan arasy ni kepada Allah beristiwak di atas arasy. Bukan sebab Allah perlukan. Bahkan orang yang baca hadis, dia kata yang hadis geng-geng apa, yang pelik-pelik ni kan, dia baca hadis, dia kata kan Allah, dia baca hadis tu salah. Dia baca daripada apa yang Syiah punya nukilan, kata-kata Ali, dia tinggalkan hadis yang sahih daripada Nabi. Syiah punya nukilan dalam Nahjul Balaghah ada sebut berkenaan dengan apa Allah Taala wa huwa ala ma kana yakun, kan, disebutnya tu kan, dia atas apa keadaan dia dahulu, bi ghairi makan. Ada pun disebut, bahkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari datang, Nabi katakan Allah dahulunya ada Allah, walam yakun syai'a, tak ada benda yang lain, wa kana arsyuhu 'alal ma', yang separuh dia tinggalkan arasy Allah ketika itu di atas air. Faham air, faham arasy, faham arasy atas air, ada stop. Betul kata lah, ayah apa tu? Yang kata lah tanya ayah apa, buat apa? Don't ever ask. Tapi pasal dalam hadis tadi tidak mengatakan arasy tak ada. Bahkan arasy awal lebih daripada langit dan bumi, bersama-sama dengan Allah Ta'ala lagi. Yang peliknya diorang nak menafikan dengan tak ada, tak ada apa bersama Allah Ta'ala. Hadis itu baca separuh, separuh kita tinggalkan. Sebelum penciptaan langit, sebelum penciptaan kolam, kolam tak ada cipta lagi. Lepas tu Allah nak ciptakan kolam, Allah Ta'ala kata tulislah. Jadi Allah Ta'ala sebelum daripada cipta kolam pun dah ada arasy. So tidak timbul tajuk bahawa orang tersebut nak menafi kepada Allah Ta'ala kedudukan berkenaan. Dari kata apa? Wa innama jahilu kaifiyatal istiwa. Tapi mereka hanyalah jahil cara istiwa tu. Ini siapa kata? Imam Qurtubi kata lagi. Dia kata dia tak tahu cara istiwa tu. Fa innahu la tu'lamu haqiqatahu, kerana tak diketahui hakikat istiwa Allah Ta'ala macam mana. Macam mana kedudukan tak tahu. Kama qala Malik rahimahullah, macam dikatakan oleh Malik rahimahullah, al-istiwa'u maklum, istiwa' tu maklum. Istiwa' maksud dia the word, macam tadilah, saya faham dan awak faham, semua orang faham. Tapi macam sini istiwa' maklum, mana macam bersemayam, faham. Dia kata maklum yakni fil lughah, dari segi bahasa. Wa kaif majhul, cara tak diketahui. Dan satu ayat lain dia kata wal iman bihi wajib, iman ini wajib. Wassu'alu an hadha bid'atun, tanya tentang benda ni adalah bid'ah. Macam mana kita tanya? Salah lah. Seorang tu jumpa Imam Malik tanya, macam mana istiwa Ar-Rahman Ar-Rahim istawa? So benda tak menambah iman pun untuk orang sebut. Kita beriman, kita beriman dengan ayat untuk beramal. Macam bila kita beriman tentang Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada seperti akhir malam, Nabi sebutkan, kita tak perlu cari macam mana. Kita bangun malam berdoa. Iman untuk apa? Beriman untuk beramal, bukan beriman untuk bertelagah. Yang kumpulan ni beriman untuk kufur, kadang-kadang untuk ingkar, untuk tolak ini, tolak itu, tolak sekian. Dan sekian jumpa wali, pasal kes tu pelik tu, Allah Ta'ala di mana-mana, lepas tu nak berminta doa kubur wali. Tak logik langsung. Awak kata Allah Ta'ala di mana, lepas tu tak salah sibuk pergi kubur wali. Tapi pula, faham tak? Ini saya kontradik. Kita pula beza. Memang kita tahu bahawa Allah Ta'ala, macam bila, Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia, kita tahu macam mana. Tapi Nabi kata turun. Nabi kata Allah Ta'ala berseru pula, hal min sa'ilin fa'u'tih, tak ada kan orang nak minta aku berikan. Tapi berapa ramai orang yang bangun mohon kepada Allah Ta'ala, dia ada kepayahan, kesusahan hidup, dia ada masalah jodoh ke, masalah harta ke, masalah apa hutang ke dan sebagainya. Kenapa tak bangun? Nabi tawarkan tu, Nabi tawaran yang khas untuk Muslim. Bahkan kadang-kadang bukan Islam pun Allah Ta'ala makbulkan doa waktu tu. Macam dulu waktu apa, waktu Syekh Majid Zindani Hafizahullah, dia ceritakan tentang seorang apa profesor oceanografi, Durja Rao nama dia. Lalu bekerja di apa Saudi Arabia. Orang ni dia ada masalah, akan deport dan sebagainya, tak tahu macam mana keluarga gini gitu. Lepas tu Syekh ni kata, kenapa nampak muka dia runsing, nak aku ajar kau benda, dia kata. Dan Islam ni
Nabi kami kata pada seperti akhir malam Allah turun ke langit dunia. Tuhan turun ke langit dunia dan Tuhan seru, siapa minta aku berikan. So jadi dikatakan dengan doktor tu bangun. Profesor ni bangun. Profesor tu dia kata solatlah. Kau just bangun minta. Tengok macam mana. Dia minta, dia buat, dia buat. Dia sangat terdesak, desperate, dia bangun. Dia bangun, dia buat, dia doa. Dan esoknya jumpa, semua masalah selesai. Dia happy. Bila Syekh kata, apa kabar? Semua selesai Syekh. Tak ada apa masalah. Dia masuk Islam lepas tu. Masuk Islam lepas tu. Mana kena jalan masuk Islam manusia dengan doa dimakbulkan? Boleh. Kalau tak pernah letakkan syarat. Tak ada siapa nak minta aku berikan, dia bagi. Tak syarat pun solat hajat. Tak syarat. Kalau kata ustaz, kalau saya malas, saya bangun cilik-cilik je, saya doa, saya tidur balik. Hati ira, pasal kita iman dengan hadis Nabi tadi. Tunjukkan kita iman dengan hadis tersebut. Allah tanya, tak ada kisah minta aku berikan. Adab lebih baik, bangunlah. Berwuduk, solat dua rakaat, lepas tu, mintalah. Kalau ni kata, kalau kita rasa nak ni, bagus. Tapi kalau tidak pun, Allah Ta'ala akan makbulkan. Akan berikan. Pasal itu janji yang Nabi letakkan. Sebab tu kenapa kita beriman dengan masalah istiwa ke, turunnya Allah Ta'ala ke dan sebagainya. Semua untuk beramal. Mereka kita kata Allah Ta'ala bersama Arash. Untuk dengan dia maha tinggi, maha besar. Tak layak kita untuk duduk macam-macam sebelah aku ada Allah. Tak untuk menafikan semua sekali benda pelik-pelik tadi. Untuk penafian. Mereka Allah Ta'ala tidak bercampur aduk dengan makhluknya macam sausage. Oh, sausage. Kan? Tak ada macam tu. Sangat hina kita untuk Allah Ta'ala duduk dalam hati kita. Maafi qalbi ghairullah. Amboi. Kan? Hati awak tu kata sampah macam ni kan. Awak punya hati tu, malaikat belum tentu boleh masuk. Allah Ta'ala duduk dalam tu. Tak senonoh tu kadang ayat-ayat ni kan. Ayat-ayat ni kadang pelik. Jadi mereka cuma jahil berkenaan dengan cara je. Tapi lafaz orang tahu. Sebab kita beriman macam Allah Ta'ala letak pada kita. Dia kata, dan soal tentang perkara ini adalah bid'ah. Wa kadza qala Ummu Salamah radhiyallahu anha. Demikian dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana Ummu Salamah dalam hadis apa yang diriwayatkan, dia sebut benda yang sama. Bahkan macam kisah Zainab binti Jahsyin lah. Bila dia kata pada dia berbangga ke atas isteri-isteri Nabi yang lain. Dia kata korang semua ni dinikahkan oleh wali-wali korang. Aku dinikahkan dengan Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala dari langit yang ketujuh. Mana dia berlagak dengan isteri Nabi yang lain kan. Isteri Nabi yang lain kan dinikahkan dengan wali. Wali nikahkan bapak ke, pak saudara ke kan. Jadi aku dinikahkan dengan Nabi oleh Allah Ta'ala dari langit yang ketujuh. Dia kata daripada sebelah rumah kita. Tak ada. Dia kata dari langit ketujuh. So itu iman. Keimanan tentang kedudukan. Macam Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Allah maha mendengar sangat. Mana aku sebelah bilik pun tak berdengar kata-kata wanita yang mengadu pada Nabi SAW tentang suami dia yang zihar dia. Kan? Dia, aku tak apa dengar. Tapi Allah Ta'ala amat-amat mendengar. Allah dengar semua sekali perbualan. So itu beza kita mukmin dengan cara tadi. Ini sebabkan apa golongan yang kata Allah Ta'ala di mana-mana. Ini pelik. Kan sebenarnya. Dia tu budak yang saya panggil saya bertekak dalam grup tu. Dia baca yang ni. Dia saya paste benda ni, saya terjemahkan. Ha, saya kata bincang. Sampai sekarang senyap. Sebab apa? Tak dijawab. Kalimah Qurtubi dah terangkan bahawa para salafus soleh tidak jahil maksud. Tidak abaikan maksud. Dia cuma masalah cara je. Kalimah faham. Macam mata lah saya faham, mata faham. Tapi cara Allah Ta'ala tak tahu. Kata Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai. Tak ada seumpama dengan sesuatu pun. Tak boleh dibayangkan, dibandingkan. Tapi dalam dari konsep masalah ada sifat tadi, dia kata ada, adalah. Yang kita kata tak ada pula. Okay. Dia kata okay. Dia kata wahadhal qadru kafin. Dari kadar ini memadai. Waman arada ziyadatan alaihi. Dan barang siapa yang inginkan tambahan ke atasnya, fal yakif alaihi fi maudhihi min kutubil ulama, maka hendaklah dia jenguk ke atasnya pada tempatnya di dalam kitab-kitab para ulama. Wallah, ini kata-kata Imam Qurtubi. Bawah tu dia terangkanlah al-istiwa fi kalamil arab kan sebagainya, dia teruskanlah. Dia terangkan dari segi bahasa. Nah, tapi dari istaula ni tak ni. Yang ini kata-kata yang dia kata qad istawal bishru alal iraqi min ghairi sayfin wa dam muhraqin. Ini kata-kata seorang nama Akhtal. Dia ni penyair zaman Bani Umayyah. Zaman Umayyah, dia lahir zaman tahun 19 Hijrah. Kan dia kira prime time dia zaman tu bahasa dah rosak dah. Mana boleh kita jadikan dia sebagai sumber? Sebab kadang-kadang orang bila ambil dia kata tapi tak ada masalah dia ni Kristian. Tajuk dia Kristian satu benda. Mana lafaz dia bawah tu? Kan dijadikan apa pengertian kononnya tengok. Inilah maksud istiwa tu istaula. Problem dia sekarang ni dia puji ketika tu Bishr.
apa Bishr bin Umayyah ni salah seorang pemerintah Bani Umayyah zaman tu, bin Marwan ke siapa tah. Jadi dia puji Bishrun tu, satu seorang pemerintah zaman Bani Umayyah, kononnya apa dia kata telah beristiwa Bishrun ke atas Iraq dengan tanpa sebarang pedang atau darah yang ditumpahkan. Tapi ini dijadikan sumber untuk faham bahasa Arab. Sedangkan kita Quran tak boleh diterjemahkan macam tu. Sebab lebih-lebih lagi orang ni wujud zaman di mana telah pun bahasa Arab rosak. Tak? Jauh belakang, lepas zaman Ali lagi dia boleh bercakap pada zaman Bani Umayyah. Zaman Ali kan sibuk orang sebut letakkan titik-titik dan baris-baris kan, untuk tunjukkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Apa? Supaya apa? Supaya orang tak salah baca kan, kisah apa? Apa? Kisah anak ni, anak kepada apa? Anak kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Baru ni ada jadi kes tau. Ha, ni cerita dia. Ada orang sebut kan tajuk ni. Lepas tu kita orang dekat dalam grup satu lagi tu, ada budak pergi hantar tau. Dia hantar tentang tulisan tanpa titik tanpa baris. Dia kata pasal titik tanpa titik, tanpa titik tanpa baris lah. Sebut lah. Okay. Macam ni. Dia suruh baca. Dia tak, dia suruh terjemah. Macam mana? Ha? Dekat kamera? Kamera tak nampak tak? Okay. Saya test dengan Ustaz Asri, Ustaz Fashad, dia boleh baca. Ni? Boleh baca. Saya boleh baca. Saya terjemah siap-siap tu. Lepas tu Ustaz Asri nak bagi apa? Markah tambahan. Siapa boleh terjemah ni, dia bagi tambahan markah untuk exam. Saya kata problem, anda terjemah dah. Tak. Kita panggil baca, suruh baca. Suruh baca je. Tanpa titik tanpa baris. Sebenarnya orang Arab boleh baca sebenarnya. So sebenarnya kalau ikutkan, kalau diorang kata tak boleh baca ni kan, mana titik dan baris tu telah pun ada kan. Timbul tajuk ada, saya dengar dengan ustaz-ustaz yang kata tak kan, tadi tak ada baris kan. Jadi benda ni sebenarnya boleh baca. Siapa yang biasa belajar kita Arab, dia memang boleh baca walaupun tak ada titik dan baris sebenarnya. Ni macam ni, boleh baca sebenarnya. Tapi ialah dalam konsep perkenaan tu, zaman yang mula titik baris diletakkan kes zaman Ali. Sebab zaman Ali lah yang kes yang apa, Abu Aswad Ad-Du'ali tu kan, disuruh oleh Ali untuk letakkan titik dan baris, titik, titik untuk bunyi. Sebab anak dia salah cakap. Alangkah cantiknya bulan kan, ma' ajmalul qamaru ke ma' ajmalul qamaru. Dia beritahu bapak, kata kepada bapak dia, ma' ajmalul qamaru. Bapak dia ingat kan bulan Ramadan lah. Pasal dia tanya ma' ajmalu je, bermaksud apakah bulan paling cantik. Kalau dia kata ma ajmalal qamaru, alangkah cantiknya bulan itu. Satu baris dia salah. Terus opposite. So that's why bila orang tu contoh macam gunakan syair. Kalau syair tu zaman jahiliah, zaman awal Islam, itu dipakai untuk mengetahui kalimah-kalimah Al-Quran. Tapi bila penyair tadi daripada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, apa lagi, tak boleh pakai sebenarnya. Tak boleh digunakan untuk hujah ke atas orang untuk kata maksud ini, ini. Sebab dia kata, siapa dia? Kalau orang bercakap tadi adalah orang yang daripada zaman awal Islam, Bani Umayyah, daripada zaman awal Islam, zaman Rasulullah hidup, zaman awal apa, zaman Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ya. Tapi lepas zaman berkenaan, tak boleh dah. Tidak boleh digunakan macam tu. Lepas penaklukan Parsi dan Rom, banyak orang-orang bukan Arab dah masuk Islam, maka bahasa telah rosak. Itu tajuk asal. Dengan sebab itu kenapa dalam zaman apa, Uthman bin Affan, diorang sibuk salin nuskhah Quran sebab bimbang takut orang salah baca Quran. Itu jelas. So, sebab itu kita jadi apa yang diterangkan oleh Imam Qurtubi lepas dari itu, istiwak tu apa dalam bahasa Arab dan sebagainya, hanya perbahasan dari bahasa. Dan adapun yang kita nak pegang sekarang ni adalah apa yang salafus soleh cakap. Yang diorang tidak pun kata Allah Taala tak menafikan Allah Taala arah. Ya. Adakah selain daripada istawa ni, pada tempat ni Allah guna dan tempat lain? Ada. Dia ada istawa ala, istawa ila. Kalau istawa ila ittajaha. Dia ila ke ala. Kalau ala maksud ini. Problem sekarang ni orang kita dia kata istawa. Macam istawa maksud dia apa? Apa mendarat. Wastawat alal judi. Wastawat alal judi. Mana kenalah pengertian duduk situ? Istawa ni maknanya mendarat. Kalau kita maksudnya common name lah. Common. Semua ada digunakan. Bahkan macam kapal Nabi Nuh kan. Wastawat alal judi, dan dia mendarat di atas bukit judi, berlabuh. Ada? Minik dia ala kena. Yang tu dia orang tak nak gitu tu. Memang kita tak nafikan bagi Allah Taala dia ada misal yang tertinggi. Tapi
Tapi bila dia kata dia bersemayam di atas arasy, iyalah, janganlah kita kata tidak pula. Yang kita kata Allah di mana-mana tanpa bertempat, itu lah masalah. Tak ada ayat tersebut dalam Quran. Bersihkan semua sekali, jadi tak adalah apa-apa. Ha, tak adalah. Itu yang Ustaz sudah ni apa? Dia kata tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada atas, tak adalah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Tak adalah. Bersih semua. Problem tak ada, dia kata tak ada. Macam macam dia orang bising kata. Tapi kalau orang kata kalau apa arasy tu kan, macam dia bergerak. Jangan bayangkanlah. Jangan bayangkan. Ini akidah kita. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah berpegang dengan salafus salih punya. Ada pun perbahasan bahasa macam Imam Qurtubi, dia adil tau. Dia nukilkan dua-dua pihak. Mutakallimin kata apa? Apa salafus salih punya pegangan? Lepas tu berbincangkan dengan bahasa Arab. Itu je. Ada pun kita sekarang kita nak pegang apa salafus salih pegang. Itu yang macam dikatakan Ibn Kathir, itu paling selamat. Itulah mazhab Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ahmad bin Hanbal, apa Syafi'i dan lain. Tak ada sebarang apa kekeliruan kat situ. Lepas tu kalau ada kata orang tu timbulkan tajuk Allah, saya boleh solat dekat apa? Masjid dekat Sungai Buloh. Hantar motor pergi servis. Jalan kaki jauh pula daripada tempat servis tu. Saya nampak menara masjid tu nampak macam dekat. Jalan kaki lah. Jauh pula menampak. Dekat 1 kilometer. Betul tak? Jauhnya. Kan orang kecil. Bila dia pergi jauh, kedai motor dia kecil macam ni. Jauh je pergi. Ya, tak apalah. Masuk masjid tu. Tapi satu benda, imam tu tak sebut Wahabi. Malam. Dia tak sebut Wahabi. Dalam khutbah dia tak sebut Wahabi. Dia cuma kata masalah Allah Ta'ala tanpa bertempat, tanpa dia sebut macam tu. Sedangkan itu kan akidah Ahli Sunnah. Itu je. Masalah orang tu, dia berkait akidah Ahli Kalam. Ahli Kalam yang nisbah diri kepada Ahli Sunnah. Ya, mungkin. Tapi Ahli Sunnah tak macam tu. Kita apa Allah Ta'ala kata tentang diri, kata sebutlah. Tak perlu detail pada sebut. Orang kata, nanti orang tanya apa, orang jawab apa. Tuan saya jawab lah. Kata Allahu A'lam macam mana. Kan mudah. Dia sibuk kata jawab juga apa. Itu masalah yang timbul. Kita nak jawab juga. Yang tu masalah yang tak benarkan. Jadi itu yang diterangkan oleh Ibn Kathir dalam kitab dia. Dan apa Imam Qurtubi terangkan dalam kitab dia. Yang kita tahu Imam Qurtubi awal daripada Ibn Kathir. Tapi kita kata dalam konteks ni, itu cara penjelasan mereka. Dia kata apa? Sebelum sambung, dia kata ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui apa yang masuk. Walaja yaliju masuk. Fil ardi. Ke dalam bumi. Ke bumi. Ai ya'lamu adada ma yadkhulu fiha. Dia mengetahui bilangan apa yang masuk ke dalamnya. Min habbin, daripada biji-bijian. Wa qatrin, dan juga daripada titisan-titisan air. Wa ma yakhruju minha, dan dia tahu apa yang keluar daripadanya. Min zar'in, daripada tanaman. Wa nabatin, tumbuhan. Nabat ni maksudnya tumbuhan kita tanam pun. Dan zara'a ni kita tanam. Kita yang semai, kita yang tuak, kita yang semai, kita yang cucuk. Ya. Yeah? Wasimarin, dan juga buah-buahan yang keluar daripada bumi. Kama qala, macam dalam firman Al-Quran lain, wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illa hu, tidak mengetahuinya kecuali dia. Yang tak ada lain lah. Kunci ghaib ni tak ada siapa mengetahui. Tapi orang kita sering nak kata guru dia tahu juga. Wa ya'lamu fil barri wal bahr, dan dia mengetahui apa di daratan dan di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin, dan tidak gugur sebarang daun. Sebarang daun takkan jatuh. Illa ya'lamuha, jadi dia mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak juga bijirin, biji-bijian dalam kegelapan-kegelapan bumi. Dalam tanah tu gelap kan. Wala rutbin wala yabisin, dan tidak juga basah maupun kering. Illa fi kitabim mubin, dengan semua dalam kitab yang nyata. Di sisi Allah Ta'ala sangat nyata. Di sisi kita tersembunyilah. Al-An'am 59. Nah, itu dimaksudkan dengan pengenalan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala lepas tu. Wa ma yanzilu minas sama', dan dia juga mengetahui apa yang turun daripada langit. Apa yang turun daripada langit? Ai min amtar minal amtar, daripada hujan-hujan. Was thuluj, dan juga salji-salji. Wal barad, dan daripada air batu. Kan air batu yang langit turun dari langit, dua benda tu. Barad tu bukan embun. Embun nada. Melayu kita kan sebut terjemahkan tu, dia terjemah apa? Embun salah. Barat. Barat tu adalah air batu. Ais. Sebab kan gila kita terang dulu dalam surah An-Nur kan. Allah terangkan berkenaan dengan tajuk cara macam mana petir, kilat terbentuk. Ayat 43 surah An-Nur, Allah Ta'ala nyatakan alam tara, tak akan lihat an Allah yuzji sahaba, bahawa Allah Ta'ala mengarahkan awan
summa yu'allifu wa ta'ala gabungkan antaranya. Faja'aluhu rukam, Allah tanjikan dia macam menimbun. Ni kan formation ni dipanggil formation awan cumulus nimbus. Awan cumulus nimbus yang mana rupa dia tadi besar. Dia macam apa, macam bukit. Kita naik kapal terbang pun nampak macam bukit kan. Siapa nak pernah naik kapal terbang lah. Tengok dia bukit. Zaman sekarang tak pelik naik kapal terbang. Zaman dulu saya 80-an tu, oh naik kapal terbang. Best new kan. Jadi cumulus nimbus dia besar. Tapi bila dia besar kan, dia naik-naik, dia naik sampai atas. Kadang-kadang ketika tu dah berat, dia turun hujan. Kadang-kadang dia naik atas sampai tu, dia akan sampai atas, dia sejuk. Bila sejuk, uap air tu dia condense. Bila condense, dia jadi ais. Jadi ais, air batu kan, dia air batu, dia akan jatuh. Bila jatuh, tapi bawah ni tak settle lagi, dia akan tarik naik atas balik. So dia bergulung tu, dia akan nampak awan tu datang kan, macam bergulung. Sebab tadilah ada circle. Circle tadi, atas sejuk, bawah panas. Atas sejuk, bawah panas. So positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dia billion biji air batu tersebut, dia setiap kali dia turun naik tu, dia akan makin besar, makin besar, makin besar. Kita kat Malaysia ni tak nampak, jarang-jarang keluar kan. Kalau dekat belah tanah Arab sebagainya, pasal dia orang punya negara tak apa, panas sangat. So bila turun tu, turun ketul-ketul lah. Tapi taklah sebesar bola golf macam kat Rusia atau US. Begitu ha, turun biji pecah kereta kan, punya cermin. Itu ha, keluar-keluar besar tu, bola golf. Jadi yang tu memang pusing, dia pusing dalam tu. Dan benda ni lah yang create kilat. Kilat, lightning, create, terjadi dengan sebab tu. Macam electrostatic kan kita buat ni tu kan, kita sentuh perang kan dia. Macam tu keadaan dia, kat atas tu. Tu yang dipanggil barat. Bila orang kata apa, dia kata, dia kata, wayan, apa, ayat 43 tu, wayan zimlan samak, min jibalin fiha min barat. Wainan zimlan sama, dan dia menurunkan dari langit, min jibalin fiha, daripada bukit yang ada padanya, min barat, daripada air batu. Fayusufi masyak, maka dia timpa pada siapa nak. Waisrufu masyak, dan dia alih siapa dia nak. Benda dia kata, yakadu, hampir-hampir sana barqihi, kilauan kilatnya, barq, kilatnya, yadhabu, menghilangkan al-absar, penghilatan. So ayat 43 surah An-Nur tu memberitahu tentang tajuk ni. So barat tu bukan embun. Memang kita suka terjemah pelik-pelik. Okay, gaya apa, hujan, salji dan juga barat, air batu eh. Wal aqdar, demikian juga yang turun dari langit adalah qadar. Qadar yang akan berlaku apa sekian apa sekian. Wal ahkam, dan hukum-hukum. Ma'al malaikatil kiram, berserta dengan para malaikat yang mulia. Waqad taqaddama fi suratil baqarah, dan telah berlalu dalam suratul baqarah, annahu, bahawa sungguhnya, ma yanzilu min qatratin, bahawa tidak turun dari sebarang titisan, minas sama, daripada langit, illa maha malak, melainkan bersama dengan titisan air itu ada satu malaikat, yuqarriruha, yang menetapkannya, fi makan ladhi ya'murullahu bihi, pada tempat yang diperintahkan terhadapnya oleh Allah Ta'ala, haithu yasha'u ta'ala, di mana saja dikehendaki oleh Ta'ala. Tapi saya try cari hadis tu, para ulama refer Ibn Kathir sebut dia sebagai asar. Saya tak jumpa, saya cari mana dalam surah Al-Baqarah, ayat pasal surah Al-Baqarah, ayat tentang hujan, selain ayat orang munafik tu, dia ada dua ayat je. Ayat surah Al-Baqarah yang 20, ayat ke 21 22, kemudian ayat ayat surah Al-Baqarah ayat 164, dua ayat tu yang bincang tentang hujan turun. Kalau ayat yang tentang orang munafik tu kan, ayat 19 kan, apa, au kasay bin sama fi zulumat waraq dua bark kan, yang apa, yang hujan apa, tentang dia orang tutup telinga tu, itu tapi tak sebut tentang hujan sangat. Yang sebut hujan betul sebagai rahmat Allah Taala sebagainya, ayat yang ke 22 ayat ke 164, dua ayat tu. Tapi saya buka tafsir tak jumpa yang asar ni, atau lah Imam Ibn Kathir sebut kat mana. Saya dah cari tadi macam mana tempat. Tapi para ulama memperakui apa nukilan ini. Bahkan memang mungkin saya kena check dengan apa, mungkin dalam apa Musnad Abdul Razak ada kot. Dia asar, dia bukan hadis Nabi. Bahawa bersama-sama setiap tidak turun daripada sebarang titisan dari langit, melainkan bersama-sama dengannya titisan air tersebut ada malaikat yang menetapkan dia di tempat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengannya, di mana saja dikendaki oleh Allah Ta'ala. Hujan tu turun kat mana, Allah Ta'ala telah tetapkan. Tak ada siapa boleh halang. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang mi'raj, menaik padanya. Ha, ini pun sama jugalah. Mana bila sebut naik, kan naik ke atas lah, takkan naik ke bawah pula. Kerana naik minal malaika, yang naik turun daripada malaikat yang salin amal kita, wal a'mal, pagi, petang, siang, malam, malaikat salin amal kita. Pagi tadi subuh lewat,
kan malaikat datang kan, jumpa bertemu Allah Ta'ala. Macam mana kau tinggalkan hamba aku? Ya Allah, aku datang dia tidur, aku tinggalkan dia tidur. Ha, itu masalah jawapan lah. Maksud dia memang benda turun naik malaikat tadi ke atas, atas lah. Pening kepala pula macam, oh, tak ada bertempat, pelik sungguh. Nak buang mana hadis ni? Nak percaya cakap dia ke cakap percaya hadis? Hadis kata atas bawah, naik ke atas. Amalan kita naik ke atas. Roh orang mati yang kita bincangkan tu naik ke atas. Malaikat akan tanya, eh ni roh siapa ni yang wangi ni? Bukan tepi belakang rumah kita tau. Malaikat tu tanya bila dia bawa nak roh ke atas. Malaikat rahmat bawa. Kalau roh tu adalah orang yang beriman, so malaikat semua akan kata, setiap dibuka pintu langit untuk setiap apa tingkat naiknya roh tersebut. Mana semua malaikat kata, alangkah wangi apa, apakah roh yang apa, roh yang jiwa yang wangi ini. Malaikat yang bawa pun kata si fulan bin si fulan, fulan bin fulan. So, bila kita perhatikan macam tu, sangat jelas berkenaan dengan apa yang istiwa tadi tu. Jelas sangat, tak ada timbul tajuk. Untuk orang tu mengatakan di mana-mana tu pelik kan. Allah di mana-mana. Mana-mana kan. Okay, tapi yang tu dikatakan oleh Ibnu Katsir, saya try cari tak jumpa. Okay, dan apa yang mi'raj kepadanya, daripada malaikat dan juga amalan. Kama ja'a fi sahih, macam datang dalam hadis yang sahih. Yurfa'u ilaihi, diangkat kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Amalul lail, amalan waktu malam. Qabla nahar, sebelum amalan siang, sebelum siang. Before siang dah diangkat dah amal kita ke pada Allah Taala. Sebelum matahari terbit, amalan kita sampai dah kepada Allah Ta'ala. Wa amalun nahar, dan amalan siang kita pun dibawa kepada Allah Ta'ala. Qoblal lail, sebelum malam. Mana ketika waktu tu, kenapa digalakkan kita waktu tersebut? Supaya membanyakkan tasbih dan juga membanyakkan adhkar pada waktu awal pagi dan awal malam. So itulah waktu amalan kita diangkat, supaya kita mendapat rekod yang baik di sisi Allah Ta'ala, bahawa ditinggalkan kita berzikir. Yang datang pun malaikat kita berzikir, ingati Allah Ta'ala. Ini kalau tidak, tengah-tengah sibuk tengok Doraemon kan. Malaikat tanya, Allah tanya, wah, duk apa? Dia tengok Doraemon ni Allah kan. Nak jawab apa? Aku tengok siapa, Cair Kerama ke petang-petang kan. Apa, Zihra lah, benda lah, Akasia, benda pelik-pelik. Time tu lah nak cerita pelik-pelik. Dan time tu pula lah sibuk awak nak tengok cerita Melayu. Dan time lain tak nak cerita Melayu pun. Dan cerita pun 7 minit. Tak tahulah apa. Cerita apa? Hari. Oh, 7 hari. Siapa tahu, jangan tanya kenapa. Saya kata 7 minit. Saya buat kat sekelas siang. Saya buat itu betul akak tu. Tentu 7 hari. Ui, akak tahu. Dia mau gelak. Dia macam timing. Faham tak timing tersebut? Timing tu lah. Time tu lah dia sibuk nak sekian. Yelah, time maghrib lah. Sebelum malam. Ketika biasa zikir pagi petang kita, zikir kita patutnya berdekatan dengan waktu masuknya waktu, waktu sebelum maghrib tu. Mana? Kita 7 hari tu. Asal dia daripada pukul 6:30 kot. 7. 7 eh? Oh, lagi-lagilah syat. Memang kau-kau. Takkanlah dengan pukul 7 terus sampai. Mesti dapat lepak makan keropok dulu kan. Pukul 7 kan. Nak stop dah. Kan, apalah. Tak senonoh pelik cerita. Tak, baru terkena. Pasal apa? Apa? Saya tak mengajar dia tu. Kasi mengajar nak tengok macam mana. Ha, saya tak ngajar. Sebab saya tak ngajar. Oh, pasal pihak surau tak bagi mesej awal. Saya pun buat macam tak nampak lah. Tak ada tanya. Hari ni ada ke? Nampak desperate sangat kan? saya biarkan. Tengok-tengok tak ada. Tengah-tengah malam pun nak masuk mesej. Ha, saya kata minta maaf tak ada mesej tadi. Kadang-kadang saja buat-buat. Dia lupa, kita lupalah. Dia tak ada salah kita. Okay, baik. jadi hadis yang sahih datang, memang amal kita naik. Amal kita naik, doa kita naik, roh orang beriman naik, semua akan dibawa ke atas. So itu yang kita turun naik. Yang buat naik itu rakib-rakib kita. Bukanlah. Malaikat salin amal lain, malaikat rahmat lain, yang menyambut roh kita, cabut roh kita lain. Allah Ta'ala punya ni, yang cabut roh lain. Rakib dan atid tu apa? Rakib dan atid tu bukan nama malaikat. Yalah. Ha. Dia datang salin amal je. Dia dipanggil balik nanti akhirat. Membentangkan amal ketika tu. Amalan tu, harian tu. Itu lain. Yang nak buat amal. Ha. Bawa amal ke roh? Yang bawa amal. Bawa amal ni lah. Dua malaikat lah. Pagi petang tu. Maksudnya setiap. Rakib tu sebenarnya bukan sebut rakib bunuh ati dua malaikat. Rakib bunuh ati, rakib yang mengawasi. Atid yang menyalin. Mengawasi lagi menyalin. Maksud dia. Raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa dahi raqibun atid. Apa? Di malaikat yang sama, mungkin satu malaikat je, wallahu alam. Sifat
sifat dia buat. Sifat dia. Raqib tu adalah mengawasi hati dun yang menyalin. Sampai waktu dia naik. Ah, sampai waktu dia akan turun silih berganti. Bila sebut dua tu macam pagi turun, petang naik. Okey, dua itu dia. Dua. Dia ada shift. Yang malaikat jaga kita daripada musibah, macam surah Ar-Ra'd disebut, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada orang tersebut ada silih berganti, malaikat menjaga dia. Yahfazunahu min amrillah, yang melindungi dia daripada urusan Allah Ta'ala. Maksudnya kalau Allah Ta'ala kena dengan musibah, malaikat tu akan jaga. Kecuali bila Allah Ta'ala kata tinggalkan, baru tinggal. Baru kena. Kalau tidak, sekali sipi-sipi kena tu malaikat jagalah. Hampir-hampir kena, tak kena. Itu malaikat jaga. Itu memang malaikat. Jadi dari atas turun ke bawah, hujan, qadar, hukum para malaikat. Daripada bawah naik ke atas, apa dia kata, doa, kan? Apa kemudian amal. Apa dia, malaikat kita, malaikat yang menyalin amal kita, roh orang beriman dibawa ke atas. So ada naik dan turun. Tiap-tiap hari ada naik dan turun. Tak ada berhentinya urusan Allah Taala. Kekuliah minyak fisyan, pada dia ada urusan setiap hari. Kan menentukan, menetapkan dan sebagainya. Tak ada timur tajuk, ada apa, hari apa, hari rehat ke hari apa, kan? Macam orang Yahudi dia kata hari rehat Allah Taala, hari Sabtu. Ha, itu kita kata kita tak terima. Jadi hadis sebut diriwayatkan oleh Muslim, hadis nombor 179 dengan 2397. Okey, itu yang dimaksudkan. Okey, dan dekat situ berhenti tu. Pukul 10 lah. Wallahu alam. Sambung kemudian insya-Allah. Tapi pasal tadi kes istiwak tadi panjang. Dia tak terangkan, tak tahu bila, kan? Dia terangkan siap-siap. Supaya jangan sampai nanti kita jadi macam Allah di mana-mana lagi. Akidah. Itu akidah penting, eh. So nanti kita dalam masa yang sama, walaupun Allah Taala beristiwak atas arasy-Nya, pengetahuan dia tetap bersama-sama kita. Maksudnya dia tahu kita buat apa, dia lihat kita buat apa. Dia kata benda ni, buruk akidah benda ke? Buruk akidah bendanya. Susah kita pun semua benda ni. Masalah Allah Ta'ala punya kedudukan, sifat, asma' dan sifat Allah Ta'ala bukan buruk akidah. Problem dia sekarang bila orang ni kadang duduk dengan jenis liberal macam gini lah. Duduk dengan jenis liberal, duduk dengan golongan macam apa, sangka baik dengan syiah ke? Ha? Yang kita gini mana cakap buruk akidah? Masa furu' akidah ni, benda macam ni, kita dalam konteks ni kan, bila Allah Ta'ala cakap tentang dirinya, ni tu konsep dia. Sebab golongan yang kata furu' akidah ni, dia dah terpalit dengan masalah falsafah, kalam. Kalau kita sekarang ni, akidah kita macam para ulama sebutkan, yang selamat pegang salafus soleh punya pegangan, bukan pegang dengan yang lain. Bahkan pada konteks ini kan, pembahasan tajuk ni, kadang-kadang macam ulama-ulama seperti Imam Ghazali bincangkan, Jaini bincangkan. So diorang ingat benda tadi ulama tu bincangkan dan dia layak juga untuk masuk sama, ikut. Maka ulama tadi boleh silap dan salah. Okey, mana tadi Ustaz kata kalau kita tidak beriman, mereka tu Ustaz tak ada sayap, mana kapir, kan? Ah, kapir. Tapi maknanya orang tak beriman dengan arah ni kapir lah juga. Tak, di sini ada beza dia. Apa beza dia? Beza di sini. Okey, beza di sini. Macam masalah tadi kan, istiwak ni tadi, pasal tak tahu macam mana. Tapi kalau kita beriman dengan ayat Quran, orang tu menafikan Quran tak betul. Dia kata Quran tak betul. Tak betul maksud ni. Pasal saya, yang saya tahu Tuhan tu dalam hati. Dia cakap itu kafir lah. Sebab kena detailing apa dia cakap. Tentang malaikat tak ada sayap. Kalau dia kata tak ada sayap macam burung, iyalah. Pasal sayap malaikat kita pernah tengok macam mana. So dia kata menafikan malaikat ada sayap, salah. Menafikan Allah Ta'ala beristiwa, salah. Menafikan Allah Ta'ala tak melihat, tak mendengar. Allah Ta'ala kata aku mendengar, aku melihat. Macam mana orang tu menentang Quran dan dia betul? Cuma beza dia dalam konteks orang yang terlibat dengan ilmu kalam. Para ulama sentiasa tengok dengan takwilan. Apa maksud dia cakap? Apa maksud dia cakap? Ditanya. Sebab tu secara Islam ni kufur dengan orang sebut dia kafir. Kalau dia menentang dengan jelas, dia kata tak betul. Ini salah ni. Ayat ni tak kena. Macam apa Amr bin Ubaid kan. Dia main-mainkan. Macam golongan Mu'tazilah. Dia sesat. Pasal kes dia, orang para ulama tidak keluarkan daripada Islam. Tak ada dihalau daripada Islam sebagainya. Sebab Islam kan agama kita, rumah abah kita nak buang orang. Sebab tu kenapa kita kata kufur tadi, sebab dia menafikan apa Allah Ta'ala sifat diri dia. Cuma macam tadi kan, macam kes dia ayat tersebut, macam ayat malaikat tadi ada sayap kan. Macam mana nak nafikan dah? Tak boleh nafikan dah. Sebab Allah kata dia ada, malaikat ada sayap. Dia kata tak ada sayap. Maksud tak ada sayap, tak ada sayap macam burung, tak ada sayap macam sekian. Pasal dalam kes ni yang kenapa tidak dikafirkan terus. Kalau dia kata orang tu tak ada, ayat ni tak betul, kafir. Kalau dia kata ayat istiwa ni tak betul, kafir. Faham tak? Dia beza masalah dia cakap apa. Keluar agama bila dia kata ayat ini tidak betul. Yang betulnya macam dalam Bible kata, habislah. Lagi masalah.
Sebab tu kenapa dalam konteks ni memang memang kita kata apa apa bila kita kata kufur keluar agama tadi berdasar kepada apa dia cakap. Macam diorang pula bila kita kata Allah Taala beristiwa di atas arasy, dia kata kita kafir. Sebab meletakkan arah untuk Allah Taala. Musyabbihah, menyamakan Allah Taala dengan makhluk. Kafir dia kata. Kita kata orang yang menafikan apa Allah Taala kata tentang dirinya. Macam Imam Bukhari punya guru tadi kata. Dia kata apa? Dia kata, dia sebut dia kan. Dia kata dia kata man syabbah Allah bi khalqi, siapa-siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafar. Dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsah, barang siapa menentang apa yang disifatkan Allah Taala tentang dirinya, faqad kafar, dia telah kafir. Faham tak? Allah Taala kata dia ada, dia kata tak ada. No problem lah. Cuma saya kadang-kadang macam orang tu kata tak ada, tak, tak ada macam makhluk. Dia kadang-kadang geng-geng ilmu kalam ni, dia macam tu tau ayat dia. Ayat dia kadang-kadang double meaning. Macam dia gini, tapi tak, maksud saya gini, gini, gini. Dia kan, dia pasal dia guna ilmu kalam ni kan ilmu bertekak. Dia bukan ilmu betul, ilmu-ilmu yang kita kata ilmu mantik dan sebagainya kan. Tak pandai siapa yang tahu, tak bodoh siapa tak tahu. Siapa tahu ilmu mantik, tak pandai pun. It's not a privilege for you to learn mantik. Dan tidak pula bodoh kalau tak tahu mantik. Sebenarnya tapi dua golongan ni kata mantik tu boleh belajar kena sekian. Tak ada. Mantik ni dalam filosofi. Sebenarnya mantik ni ilmu logika yang yang asal daripada Greek Yunani yang diislamkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ilmu kalam ni sebenarnya kufur. Tapi diislamkan. Mana Imam Al-Ghazali bersihkanlah. Cuba try bersihkan. Tapi benda kamu Islam kan Islam lah. Masuk dalam Islam yang gagal. Sebab itulah sekali Allah Ta'ala pro and con. Allah Ta'ala pun ada pro and con. Ha, ini Quran pun pro and con. Sebab bagi dalam falsafah benda tu betul. Macam abang beli handphone, ada pro and con tak? Ada. Beli sepuluh mata, mahal ke murah ke, ada pro and con dia. Yang ini semua ada pro and con. Problem dalam agama tak boleh ada pro and con. Kalau kita start letak Quran ni pun ada baik dan buruknya, ha, habislah. Mana boleh? Yang tu pernah kita terangkan berkenaan dengan apa tajuk, macam mana apa, macam mana marahnya Imran bin Husain kepada seorang lelaki yang bila dia kata Nabi sabda malu itu seluruhnya adalah baik, atau malu itu seluruhnya baik-baik seluruhnya, malu, sifat malu tu. Lepas tu a guy among daripada student dia kata, tapi kita baca dalam kitab-kitab hikmah, malu ni ada ketundukan, kesyukukan pada, pada kepada Allah, tapi malu juga tak elok. Dia cakap yang tu. Lepas tu Imran bin Husain ulang kali kedua. Ulang kali kedua. Lepas tu dia ulang kali kedua. Ulang kali kedua Imran bin Husain terkam dia. Nak marah. Aku cakap dia Rasulullah SAW, kau kata dia kitab-kitab ikhbah, dia kata dia marah macam tu. Sampai orang sabarkan dia. Marahnya sungguh. Sisi para sahabat Nabi, dia tak boleh tengok orang oppose sabda Nabi. Kau nak oppose kata-kata aku, tak apa, tak ada hal. Sabda Nabi jangan lawan. Okay. Tapi tengok, dia kenapa tajuk bila dia kata Nabi sebut malu tu seluruhnya baik. Tapi dalam falsafah kata ada baik ada buruk. Macam orang Melayu kita ada keluar istilah apa? Malu tak bertempat. Malu tak bertempat. Betul kan? Ikut bahasa Melayu ada kan? Contoh malu tak bertempat, tolak jadi imam, kolah kan. Okay. From one part kita akan nampak perbuatan orang malu tak bertempat. Tapi dia ada part bagus dia tak dapat jadi imam. Sebab dia jadi imam, dia memang kepala dia orang punya pandangan. So bila jadi imam, the first one dia akan redha kan siapa? Orang ramai. Syirik. Lagi baik dia tak suruh jadi imam. It's better sebenarnya. Sebab orang nampak macam oh malu tempat. Walaulah kita tak minta, kita macam kita ada benda, kalau kita cakap dapat, tak cakap tak dapat. Mungkin kalau kita tak cakap orang kata rugilah, tu sebab malu tak bertempat. Tak, bukan rezeki kita kalau tak dapat pun. Sebenarnya tak dapat tu bukan rezeki kita, bukan sebab kerana tak cakap. When you didn't get some anything, apa benda terlepas kita takkan terkena kita. Kan ingat hadis Nabi tu. Apa terkena kita takkan terlepas, apa terlepas takkan takkan terkena. Memang itu qadar. Ha? Qadariyah lah. Okey, kumpulan-kumpulan dia masa dia orang tu kan kata, tapi tak kenapa? Sebab Allah Taala ada sifat, nama dia dan antara nama-nama Allah Taala yang dua adalah Hayyun. Macam Nabi sebut dalam hadis yang Nabi sahih, Nabi kata innallaha Hayyun Karim. Allah Taala ni amat pemalu, amat pemurah. Dia takkan membiarkan tangan hamba-Nya diangkat kepada dia lalu dibiarkan kosong. Takkan dia buat macam tu. Nabi kata innallaha Hayyun Karim. So bila Allah ada sifat amat pemalu, tak boleh pada sifat malu tu ada negatif. Dalam falsafah tak boleh, dia akan picit mana negativiti benda tersebut. Faham tak?
Itu problem sekarang ni. Sedangkan sebab itu bila kata falsafah dan sebagainya, dia akan cuba macam tu. Dia akan try untuk masuk. Sedangkan banyak benda-benda yang berlaku macam mutakallim, macam disebut oleh apa, oleh apa, Imam Qurtubi tadi. Dia kata pendapat yang mengatakan Al-Tan tak bertempat, tak bersekian, tak bersekian ni adalah mutakallim ni. Orang, bukannya para sahabat, bukan salafus soleh. Tapi cuma beza dia orang ni berniat untuk konon sucikan Allah, tapi last sekali menafikan dia sifat-sifat yang Allah Ta'ala sendiri sifat tentang dirinya. Kalau ikut pada ni, pada kata-kata apa Guru Imam Bukhari ni, kafir. Bukan kita kata, Guru Imam Bukhari kata, dia tu kafir. Orang menyerupakan Allah Ta'ala kafir. Orang yang nafikan nak benda Allah Ta'ala terang tentang diri dia juga kafir. Maksud tu, pasal kita ada dua. Kita beriman, percaya tanpa menyerupakan, dan kita membersihkan Allah tanpa mengabaikan pengertian dia. Kalau tak sebut tentang nama tadi, dia kita percaya dengan tanpa contoh, dan kita asingkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk ni tanpa kita abaikan maksud dia. Yang kita buang maksud, tak ada maksud. Istiwa apa? Tak ada maksud. Terpulang pada Allah Ta'ala. Salah juga. Contohkan rupa macam saya ni, tak boleh juga. Macam raja agung naik tempat tata, bukan juga. Faham tak? Itu konsep dia. Sebab masalah yang soreh tadi kan, macam kes saya tadi, macam malaikat tak ada sayap. Kalau orang cakap malaikat tak ada sayap, saya tanya soalan, apa dia cakap? Sebab tu dalam Islam, kita normally orang tu jatuh kufur dan sebagainya berdasar pada persoalan kita pada dia. Kita tanya, macam mana dia, maksud dia? Lepas berulang dia cakap dan sebagainya, kita faham lah apa dia nak sebenarnya. Saya kadang kata orang tu sebut dia tak ada, saya tak tahu, saya sekian, Wallahu'alam, betul lari. Tak ada cakap apalah. Tapi kerja untuk meneliti kebenaran akidah orang dan sebagainya adalah kerajaan. Kita sekarang ni menyampaikan je. Jangan sampai apa, orang yang belajar dengan kita, duduk dengan kita, apa, bersama-sama murajaah kitab dengan kita, jangan ikut pahaman tersebut, tu je. Adapun kita kata macam apa, kata apa, adakah diorang tak kafir dan sebagainya, terpulang pada apa mereka maksudkan. Kalau mereka kata Allah Ta'ala masuk dalam badan dia, macam geng-geng wahdatul wujud, nak kata apa lagi? Allah dalam jubah saya dan sebagainya. Mahfi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, yang kata Allah tu Nur Muhammad. Takkan nak kata iya juga. Kalau kata kufur, ya kufur. Kata-kata kufur. Kita tanya soalan, apa dia maksudkan? Tetap menyentuh dalam Islam, tak pernah kita kufurkan orang secara direct. Kita keluar dari agama dengan sebab apa yang dia akui, bukan dengan sebab apa yang kita sangka dia cakap. Lepas tu kita tanya dengan dia, kenapa dia cakap macam ni? Apa maksud dia? Tu kan yang bertekak dengan budak-budak ni kan, yang suka nak kata Allah di mana tahu tempat kan. Kita bagi ayat tu dia diam. Kenapa dia diam? Ada ujar lah. Yang seorang tu bawa lah daripada lisan sekian. Saya kata bawa dia kamus bahasa Arab, bawa dia kita sekian, bawa dia kitab apa, lisan Arab. Dia bawa kamus apa, munjid. Orang Kristian buat kitab kamus tu dia bawa untuk tunjuk kat kita. Kan, apa barang kan? Kita bila kita balik pada source of the language, bukan balik pada sekian-sekian. Berkata Akhtal berkata. Siapa Akhtal? Akhtal berkata. Akhtal siapa Akhtal? Tanya Akhtal siapa, dia macam tergagap. Ha, dia ni adalah sekian-sekian penyair. Betul soalan? Hidup tahun bila? Sebab cara kita belajar dan pengertian Quran dan sebagainya, dia ada disiplin. Bukan random. Kalau random jahannam nak agama ni. Kerana dia ada disiplin tadi lah. Orang yang cuba tambah pada agama benda bukan dari agama, kata sekat, dia akan disekat oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala jamin dah, thumma inna alayna bayanah, kat atas kami lah penjelasannya. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala wujudkan adanya ulama-ulama yang berusaha keras untuk membetulkan balik akidah umat Islam, supaya betul mengikut jalan yang betul. Tu je. Sebab pasal geng-geng yang belajar mutakallimin, dia half part, dia cuma sekat nak bincang. Tapi dia ada part, hujah mereka yang dipakai oleh golongan yang tak, apa, ilmu hakikat, ilmu apa, ilmu tarekat, makrifat dan sebagainya kan. Golongan ni akan pakai benda sebut. Apa kata-kata mereka? Cik saya jumpa yang kata apa, yang apa, ruh Allah Ta'ala maksud dia apa. Dia lah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup padanya daripada rohku. Saya kata, saya nak bagi faham kan, saya kata macam ni, this is mine, not me. Bila saya kata pen saya, bahasa Melayu mudah kan, pen saya, rohku kan, pen saya, dia bukan sebahagian saya, dia saya punya kan. Pen saya, bila rohku, penku, ibuku, bapaku, dia belong to me, not me. Kalau me ni ha, my hand is mine. kalau ini macam kata I lost my pen, my body, badan saya tak hilang tau. If I said I lost my pen, if I lost my hand, lain kan? My hand dengan my pen tak sama. Sebab tu dibaca dalil Al-Quran atau apa, sebarang dalil tadi, dengan konteks apa, benar, bukan dengan suka hati je. Ini kerana salah datang sampai peringkat macam tu lah, jadi pelik.
kan, Allah dalam badan lah, apa benda sebagainya. Dia tanya soalan, kenapa dia cakap? Sebab tu mahkamah kan tanya dulu orang yang cakap kata-kata kufur, dipanggil dulu, dinasihatkan, diterangkan, dihujah. Kalau tak boleh, ha, barulah hukuman. Bukan pancung kuarantin, tak tahulah kuarantin. Macam Omar pukul dulu. Omar punya perbuatan pukul, dia boleh pukul sebab dia pemerintah, tu hak dia. Jangan awak boleh pukul orang. So Omar kan dia pukul Subair, yang lelaki pergi jumpa wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Orang tak jawab, dia kata apa Islam kau, apa Islam kau. Last kali dia kelakarnya apa? Umar doa, Allahumma kinni minhu, Allah bagi aku jumpa dia. Imam Syafi'i nukilkan kisah ni. Dalam risalah. Risalah. Lepas tu dalam konteks yang tu, Imam Tirmidzi ada hadis dia, Imam Ibn Qayyim dan kitab apa Miftah Darus Sa'adah nukil kisah ni, kisah masyhur. Sangat masyhur kisah ni. Jadi Umar doa. Doa satu hari dia duduk dalam satu majlis, Umar bagi makan orang ramai, dia ada dalam tu. Makan tu. Ya Amirul Mukminin wal mursalati unfa fal asifati aswa. Apa maksud dia? Umar terus, inilah orang ni. Dia ambil kayu. Dia ambil kayu dia hayunya. Pompa. Lepas tu dia hantar ke Yaman. Tak mati. Ha, pun nak irah. Lepas tu Umar kata, jangan cakap ini selagi tak ubah perangai. Dan akhirnya dia ubah perangai lah. Itu kisah dia. Tapi itu hak pemerintah. Awak jangan buat. Yang dia tengkam kat orang sebagainya. So itu cara. Jadi dia masalah kufur. Dia kufur. Macam-macam dia katakan oleh-oleh kan. Dia menentang kufur. Masalah dia, kita tanya. Apa maksud dia? Kalau dia kata tak percaya Quran, kafir lah. Takkan orang tak percaya Quran, dia masih elok lagi. Cuma kata detailing pada kenapa dia cakap macam tu. Mahkamah berlaku adil. Tanya kenapa dia cakap. So Islam jatuh kufur untuk hukuman hanya berlaku dengan mahkamah. Itu dalam konteks bila apa menghalalkan darah yang sering dituduh kepada apa kepada Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah atau Muhammad Abdul Wahhab atau sebagainya, dia letakkan pada garis panduan kerajaan punya kerja. Bila orang tu kafir halal darah, maksud dia yang halal darah untuk hukum orang tu adalah kerajaan, bukannya datang yang sekian dengan orang perseorangan pergi ambil tikam perut orang. Ini pelik bila dalam masyarakat kita sekarang ni kan, ada geng-geng sufi ni apa ada dalam dia nukilkan, dia kata memang Muhammad Wahab ni berkata menumpahkan darah. Dia berfatwa, dan fatwa Imam Syafi'i pun suruh bunuh orang yang tak solat. So dia halalkan darah lah. Imam Syafi'i halalkan darah orang yang tak solat, dipanggil, dinasihat, di scan-scan, tak juga bunuh. Imam Syafi'i tak ada bagi can kata macam kesian orang tu mungkin dia bertaubat satu hari. Tak. Pasal wujudnya dia menyebabkan banyak lagi orang akan lahir tak solat. Dia dapat anak ramai, anak dia tengok, dia anak tak solat. Kan, mereka melahirkan orang yang takkan beriman. So bagi Islam dia ni bahaya. Bagi orang lain anggap benda tu biasa aje. Nampak tak? Beza je. Tapi yang melaksanakan adalah pemerintah, bukannya orang perseorangan. Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.